Selamat malam Jepretip, Live Reaction is back. Partai hidup mati antara Indonesia menghadapi Australia tersaji malam ini. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pakai Indonesia mampu lolos dari lubang jarum. Bersama saya Faniko Soekarno, ada Mas Gita dan juga Mas Budi dari KJTI. Yeay! Luar biasa, lihat dong sebelah kanannya yang dibawa dan di belakangnya Mas Gita itu lihat. Waduh! Ini favorit gue nih. Hah? Favorit sama, gue. Ya, favorit sama, ya. Favorit saya juga. Indonesia merah putih luar biasa. Semoga hari ini dengan kedatangan Mas Budi bisa mengalahkan Australia ya. Walaupun sangat berat tanpa Ivar Jenner di tengah. Ini kalau kita lihat sebentar lagi akan kick off ya. Kita langsung aja membedah nih Mas Gita soal line up yang diturunkan SC malam hari ini tanpa Ivar Jenner pasti berkurang lah. Belakang masih sama. Ernando Ari, kemudian 3 center back masih ada. Mungkin kehilangan Ivar Jenner. Ivar Jenner seperti akan jadi masalah, tapi kalau kita lihat pertandingan pertama setelah Ivar Jenner keluar, Nathan Tjoe-A-On yang masuk menggantikan kan memainkan perannya dengan sangat baik. Itu peran yang ditampilkan dengan sangat baik. Artinya lapangan tengah kita kuasai walaupun kita nggak bisa bikin gol pada saat kita masuk ke sepertiga pertahanan lawan. Tapi dengan adanya Nathan, gue masih berpikir bahwa ini kesempatan kita untuk bisa menguasai lapangan tengah di pertandingan kali ini. Karena perannya sama yang akan ditampilkan oleh Nathan maupun Ivar pada saat mereka dia masih ada di sana. Oke, sementara di lini depan ada nama Sroyer. Di sisi kiri Sroyer. Ya? Ini mungkin karena entah kenapa, Ramadan jelas nggak ada karena kartu merah. Kemudian masih ada Marselino, agak mundur ke belakang jadinya sekarang kan pasangan dengan Nathan. Kemudian di depan... Struick masih ada, Witan juga akan ada di kanan. Kelly Sroyer waktu di SEA Games kan dia mainkan perannya sebagai pemain pengganti di sisi kiri. Sayap kiri akan dimainkan oleh Sroyer. Bahkan Sroyer itu bisa pindah ke kanan, Witan kemudian ke kiri bergantian. Atau Struick juga bisa ke kiri, Witan ke tengah, kemudian Sroyer ke kanan. Jadi akan ada kedinamisan dari ketiganya untuk saling berganti posisi nantinya. Itu yang mungkin terbaik yang bisa dilakukan oleh Shin Tae-yong dengan tim yang sekarang ada. Oke, ini ngiri-ngiri sedap nih. Kalau sedikit dari Mas Budi ya dengan membawa jersey kolektornya luar biasa pada malam hari ini. Melihat timnas hari ini menghadapi Australia yang ingin juga karena Australia ini ditargetkan menjadi juara ya. Betul. Ini sama-sama ingin meraih kemenangan ini. Kalau dari saya sih kalau dari teknis kan Om Gita Mas Gita ya. Kalau mungkin kalau di saya lebih ke ini ya, jersinya nanti akan gimana gitu maksudnya akan basah atau enggak gitu kan lebih kenyamanan pemain ya. Kalau pemain itu kan nyaman kalau jersinya tidak basah atau tidak berat. Ini jersi pertama nih yang main hari ini ya. Jersi pertama. Jadi kayak kita akan lihat apakah nanti akan ada sobek atau insiden itu yang seru sih kayak gitu sih kalau ini. Kalau dari pemain rata-rata pemain ini kan pemain U23 dan banyak emang Hubner udah main belum ya? Belum, belum. Kalau kita lihat dari komposisinya sih kita bisa lah untuk bisa optimis untuk menang sih. Gitu Mas Budi, ini saya baru lihat nih jahitannya ada warna putih, putih apa merah sebenarnya ini Mas? Kalau jahitannya itu ada border putih ya karena kan dia ngikutin jersey 81 ya, jersey timnas 81. Nah itu ada border putihnya, yang tipis sih dia kayak denim gitu kayak. Betul. Jahitan kelihatan jeans, tadi ya. Jelas banget kelihatan ada putihnya. Jadi yang keluar itu yang warna putih apa warna merah? Yang apa tuh? Yang replikanya, yang rame ya. Yang rame kan replikanya ada warna putih apa merah ya. Kalau idealnya kalau sama dengan yang dipakai pemain ya harusnya bordernya itu warnanya putih. Warna putih ya. Tuh sebuah info yang menarik nih dikasih itu sama Mas Budi dari KJTI. Dan ini dia dukungan supporter Indonesia yang ada di sana. Nah ini lagi jersinya nih Mas, menarik ya. Jadi seperti denim ya. Putihnya itu ya jadi. Ya, jadi di bagian apa? Ujung tangannya deh apa namanya lengan itu sama di pundak itu kan kelihatan putih. Kalau yang putih ya. Kiper nyaman sih itu kalau posisi kerahnya seperti itu di kiper lebih nyaman dibanding dia dengan yang tadi yang pakai apa rib atau pakai jersey yang apa namanya kerah yang bulat itu ya. Lebih nyaman yang itu sih sebenarnya kalau kiper. Ini teman-temannya Mas Budi udah tahu kan Mas Budi siaran di sini live reaction. Boleh lah, ayo lah teman-teman dari KJTI. Kasih tahu dong. Ivar Jenner ada di bangku cadangan. Hubner ada di bangku cadangan. Hubner di bangku cadangan. Datang pagi tadi dan dia udah langsung masuk ke DSB. Jadinya. Kenapa langsung jadi starter ya? Enggak takut riskan mungkin ya. Riskan ya. Tapi kalau Hubner sebenarnya bisa jadi DM juga kan dia. Bisa di situ juga dia. Karena Nathan waktu hari Senin kan juga baru datang paginya dan nggak langsung dia. Nah, ini dia line up dari timnas Indonesia U23. Komang, Ridho, Ferarri masih ada Ernando di tengah, Arhan, Nathan, Mawitan. Ya, ada Fajar ya kemarin, bukan Fajar ya. Fajar di kanan, kemarin Rio Fahmi ya. Rio Fahmi yang sebelah kanan. Oke, Marselino, Rafael sama Kelly. Oh, ini bisa bertukar posisi. Iya, Kelly betul, bisa di kiri atau di kanan nih? Kelly waktu SEA Games dia cadangan di kiri ya. Di kiri. Dia masuk selalu sebagai pemain ganti, kadang di kanan, kadang di kiri. Iya. Biasanya waktu SEA Games dia gantiin Fajar ya. Ini Witan nggak salah nih Mas di belakang ya. Harusnya ke depan ya. Iya, bisa ya, kayak Kelly juga bisa. Marselino ya, tapi mungkin agak ini ya, agak membuang kemampuan Marselino kalau dia dimainkan di tengah barengan dengan Nathan ya. Oke, karena ini waktu lawan Vietnam kualifikasi Piala Dunia di GBK di babak pertama kan dia agak aneh mainnya waktu harus jadi DM ya. Betul. Ya kan dia nggak keluar. Dia terlalu ya deep dan ini mungkin kenapa dia dimainkan agak ke depan. Ke depan. Oke, nanti kita lihat seperti apa, apakah benar ini atau mereka bisa berputar itu. Iya, kayak segitiga muter aja di depan dan di lini tengah. Ini kalau kita lihat pemain-pemain dari Australia juga ngeri-ngeri loh Mas Budi, Mas Gita ya. Ini banyak di lokal ya? Banyak di lokal, ada yang dari Paris FC juga. Yeah. Dan targetnya memang Paris FC itu Liga 2 dia ya? Liga 2. Ya, dan dimainkan sekarang. Yeah. Mereka bahkan mengganti 6 pemain loh. 2 pemain belakang diganti, 2 back sayapnya diganti. Terus 2 pemain tengahnya diganti dan 2 striker mereka diganti. Wow. Jadi mereka juga nggak puas dengan hasil pertama di mana mereka 0-0 lawan Jordan ya. Okay. Jadi mereka langsung mengganti 6 pemain. Mudah-mudahan mereka uji cobanya error ya dengan melakukan pergantian ya. Ini coba-coba juga ya. Nah ini dia Indonesia, Ferarri, Komang dan Ridho masih belakang. Hati-hati Rizky Ridho sudah mengoleksi satu kartu ya dia. Koleksinya ke jersey lah bukan kartu ya. Kayak Mas Budi. Oke, ini dia pemain pengganti kita. Semoga hari ini bisa meraih kemenangan ya. Tampil mengejutkan walaupun banyak mengatakan Australia lebih diunggulkan. Kemarin kalau saya lihat babak pertama ya Australia menghadapi Yordania, permainannya kayaknya kurang memuaskan juga kedua tim. Dua-duanya ya. Bahkan kalau gue harus bilang bahwa Indonesia lawan Qatar juga nggak banyak peluang yang bisa mereka ciptakan ya. Unggul jumlah pemain 11 lawan 9 juga. Biasa aja. Mereka kalah di tengah bahkan pada saat mereka udah unggul. Betul. Oke, jebret tim, kira-kira berapa skor di babak pertama? Kalau Mas Budi berapa Mas Budi? Kalau babak pertama ya semoga Indonesia bisa menang 1-0 sih. Iya, 1-0 ya. Tipis aja lah. 1-0 ya, pokoknya menang lah ya. Mau 2-1, 1-0. Ini dah Rizky Ridho. Itu tangannya kenapa sih Mas Git? Ini kan belum apa-apa kan semua orang udah melihat dari sudut pandang siapa wasitnya gitu kan. Ini kan wasit yang ini kan pernah punya Indonesia 2 kali kalah lawan Vietnam di SEA Games 2019 ya, di grup maupun di final. Dan ini kan dia anggap sebagai wasit yang tidak memberikan kartu merah untuk ke center back ke Vietnam saat itu waktu mencederai Evan Dimas ya. Tapi kita pernah menang dan pernah draw lawan Syria dan juga lawan Jordan dengan wasit ini. Jadi ya peluangnya juga cukup ada lah. Jadi nggak buruk-buruk amat gitu loh. Tapi kalau melihat track recordnya kita lawan Australia kemarin kalah 4-0. Ya senior itu kan. Seniornya kan banyak yang di Eropa mainnya. Bener. Tapi seenggaknya permainan kita seperti itu ya di awal-awal ya. Kemarin nggak terlihat loh Mas lawan Qatar. Sebenarnya apa yang terjadi Mas? Mas kita ngelihat. Kalau gue sih gue nyalahin bahkan nyalahin diri gue sendiri kok ekspektasi gue ketinggian. Sama kali Mas Budi juga harap permainan kita seperti lawan Australia gitu ya. Di awal-awal gitu ya. Awal-awal di Qatar. Tapi ya pas lawan Qatar kan emang kayak awal-awal babak malah kita lebih bersemangat ketika pemain kita kurang. Betul. Fighting spiritnya lebih kita kayak nggak drop ya waktu kita. Kalau masa pas full itu malah kayak bingung mainnya ya. Karena gue ngeliatnya ada Rafael Struick, ada Witan yang udah senior, ada Marcelo Ferdinand yang udah senior juga, ada Rizky Ridho, ada Ernando Ari. Gue berpikir akan setidaknya kayak pemain senior. Bahkan hanya Rio Fahmi kan yang nggak dibawa di kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam. Betul. Lainnya dibawa walaupun ada yang cadangan ya. Bahkan caps tertinggi Witan ya so far sejauh ini. Oke, kick off babak pertama sudah dimulai. Semoga Indonesia bisa mengalahkan Australia. Kita dukung dan saya akan bacakan polling yang sudah masuk di sini. Indonesia versus Australia. Gimana nasibnya Indonesia menang? Berapa persentasenya? 83%. Wow. 83% menang. 83% masih optimistis. Indonesia punya peluang 12%. Kemudian Indonesia pulang 4%. Banyak berharap Indonesia bisa menang nih. Nggak ada ibunya nih padahal. Ya Allah. Bahaya ini. Indonesia. Ya kan stadion. Nggak ada bunyinya. Nggak ada. Tapi kan ada mic. Siap-siap nih. Ini tandanya nih jelas nih, lihat nih. Ultras Garuda Qatar. Belakangnya doang. Langsung dari Qatar. Kakak Alex terima kasih. Lihat dong belakangnya. Ultras Garuda Qatar Indonesia. Kakak Alex ada di stadion nih berarti. Ada sama Kakak Harpa. Harpa udah di sana. Dulu mah kita di stadion begini kemana-mana. Sekarang adik-adik pada ngikutin. Adik-adik konten kreator ya. Kalau emang yang bener-bener di stadion dari dulu mah itu senior-senior ada semua. Maksud saya yang kreator-kreator. Siap. Gitu. Semangat dong Rapopo Benai. Masa Indonesia pulang. Indonesia, Indonesia, bang. Gol kan? Sikat. Jebret. Hampir bang. Yeah, I think that's a good start for Indonesia. Oh, Kelly Sroyer itu ya? Destroyer ya? Atmo Destroyer. Panggilannya Destroyer. Witan umpan manis banget. Tapi nggak boleh ya, umpan-umpan apa peluang Hollywood begini nggak boleh dibuang. Karena nanti harusnya repot. Ya. Aduh, oke hampir. Oh, menyentuh tadi pemain dari Australia sepak pojok pertama untuk Indonesia. Wah, panas ya cuacanya di sana. Ya, 10.000 nih kapasitasnya, Bang. Kapasitas udaranya. Terus saya lagi bahas panas, bukan saya bahas penonton. Jam 4 sore nih di sana. Tapi kalau ngelihat itu jersey Australia ngomong ini loh Bang yang Abang bilang lambang negara Australia itu yang dipakai pemain sama yang dijual di store beda. Oh, beda. Dibedain karena mereka merasa lambang negara ini mewakili negara. Jadi kalau yang dijual umum itu nggak boleh diperjualbelikan mungkin yang itu. Yang sama. Jadi dikurangin ya, apa gambar apanya gitu. Kenapa itu tadi? Aduh. Tapi gue lihat jersinya ini bahaya nih serangan balik dari Australia. Ampun. Dia langsung rame banget. Pahit. Dan tapi gue lihat dari jersey Australia Bud ya. Ini lebih mirip Belanda kemarin di Piala Dunia. Ya. Yang ada kayak apa tuh? Siluet-siluetnya. Sementara dia udah ganti lagi nih sekarang Belanda. Jadi ini kayak pakai jersey masih yang lama nih. Ya itu kalau jersey Piala Dunia ini berarti. Piala Asia kemarin berarti. Piala Asia sih enggak gini dia nih, ya. Masih sama Bang. Sama ya? Iya, sama. Soalnya ini yang kayak Belanda nih gue inget banget. Makanya kalau kita sama aparel besar, aparel yang udah mapan gitu biasanya ya dapatnya template ya cuman ganti warna aja. Jadi cakep. Sana. Ini cantik permainannya. Cantik. Indonesia timnasnya bajunya mirip yang ini hari ini. Mirip yang ini ya. Tuh belakangnya doang. Nanti ini pokoknya lebih lengkapnya kita ngobrolin tentang jersey-jersey ini dan pengetahuannya ada di Jebret Talks bersama dengan Budi Fastio dari KJTI. Nama siapa tuh di belakang itu? Supriyono. Ya, ini pengusaha ayam goreng ya. Prima. Pengusaha ayam goreng ini di Bandung ya. Ininya apa? Oh, masih dia ayam goreng itu. Sampingannya jadi komentator. Ini kisahnya seperti apa? Ada di Jebret Talks. Bocorannya ini beli aja dari aparelnya sebenarnya bukan kerja sama kontrak. Karena yang sebelumnya udah kehabisan stok. Kata Budi loh. Di stok lagi gitu. Di stok bukan di stok lagi, cari lagi ke toko. Yang kemarin udah kurang nih, kagak ada lagi desain yang kemarin nggak ada, beli aja lagi yang ini gitu. Jadi tadi dulu pertandingan sebelumnya ada 30 nih Bang, udah dipakai main buat kualifikasi Piala Dunia. Nah, mau dipakai lagi untuk pertandingan selanjutnya, ternyata cuma ada 25 nih, kurang 5. Nah, ke store nyoba nyari yang kayak gini lagi tapi udah nggak ada. Otomatis adanya Adidas nih ya udah pakai beli lagi, tinggal tempel lagi dulu gitu. Itu pakai bendera kita ya. Kita pernah pakai bendera. Iya, pakai bendera. Kita ini tahun berapa Mas Budi? Ini 9796 ya. Tuh, Mas Budi ini kalau ngelihat kain bukan masalah kainnya desainnya. Dia lihat kain tahu ini tahun berapa. Ya, dia nggak pakai lihat poster yang di belakang lu. Tuh, udah hatam ya. Nggak pakai ngelihat Bible-nya ya langsung aja. Langsung. Jadi kita menang. Lu dari tahun berapa, Bud? Apanya? Koleksi 2010. Waktu kita almarhum Ribut Waidi meninggal terus ada lelang amal untuk apa untuk beliau ya. Nah, itu kan ada jersey-jersey timnas akhirnya muncul ya. Dari situlah semangat itu yang akhirnya dibawa. Gol! Ribut Waidi berarti yang juara SEA Games dong itu ya? Yang jersey juara SEA Games itu. Marselino. Waktu itu enggak sih. Angkat langsung Marselino. Emang Ribut Waidi kan emang pahlawan di SEA Games ya, tapi bukan jersey yang itu. Wah, tapi lebih seru nih Australinya nahan ya. Nggak loncat-loncat guling-guling. Nggak acting maksudnya. Oh, acting bukan cuma itu kan kayak Belanda nih, cuma Belanda orange. Acting bukan cuma pemain Qatar loh. Vietnam kemarin juga actingnya. Oh, gua nggak lihat. Ada yang cuma dipegang gini jatuh banget. Ah, itulah jeleknya maksudnya Asia tuh harus dia dipegang sininya, dia tutupin mukanya gini jatuh terus. Mungkin pelatihnya nggak nyuruh gitu ya. Dia pas di lapangannya kali ya. Oh, ini pelatihnya udah bukan Philippe Trojier ya? Bukan. Philippe Trojier itu pakai integritas, makanya kalah terus. Udah berapa yang nonton Pak Niko? Ya, yang nonton sudah 6.000 tadi? 6.000, terima kasih. 6.000 yang menyaksikan, sama-sama semangat, ya? Kita berikan dukungan, harapan kita selalu ada dan juga doa dari kalian semua, guys. Amin. Nonton di official broadcasting untuk pertandingannya di kita, komen-komennya dan pengetahuan tentang jersey-jersey timnas lawas yang dibawa sama Mas Budi Fastio dari KJTI. KJTI, kolektor jersey timnas. Entar lo kalau lapar mau makan bilang aja ya, makanannya ada. Siap, siap, ini bang. Tuh kayak kita sambil emang kalau nonton di ruang tamu, cakep, sambil ngobrol gitu aja, ngobrol makan gitu ya, ngobrol makan. Tapi kita nggak kasih minum, seret dong. Minum. Lu juga kan belum selesai makannya, ambil lah, kesian lu. Mumpung baik nih gua. 5 menit lagi bisa berubah mood. Tergantung golnya nih. Berarti menang Indonesia. Enggak tergantung masuk nggak nih, Harpa belum balas nih. Nah, yang penting gitu. Lebih dari 2 gol lah. Harvard dari match pertama berarti? Harvard di Amerika. Harvard. Enggak, match pertama enggak. Match pertama belum berangkat. Belum berangkat. Iya. Tiketnya lebih murah katanya pas buat match kedua. Tapi lo kalau nanya ya Harpa kenapa tuh. Bisa kiri. Dapat. Aduh, keluar terlalu deras. Kenapa Harpa every time ada kompetisi baik itu Indonesia sampai dengan Champions League, Piala Eropa selalu berangkat. Kenapa? Karena dia nggak pernah beli apapun dalam hidupnya kecuali tiket pertandingan sama tiket pesawat buat nonton bola. Lu kenal 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama, baju, sendal, sepatu, kolornya aja sama. Mobil sama ya? Pokoknya enggak sih, enggak. Udah Lexus sekarang. Cair. Yang merah itu udah enggak lagi. Yang merah mungkin masih ada, tapi dia kan kalau emang lagi deketin cewek ganti mobil. Ya Allah. Apa lagi, bah? Terus apa lagi? Ya enggak usah lagi dong. Dan hebatnya dia tuh, dia karena rajin ngajuin aplikasi untuk akreditasi, jadi kan dia nggak dapat pun dia tetap berangkat, tapi dia tetap coba gitu. Nah, seringnya dapat akreditasinya sampai ke final Champions League, dapat Piala Eropa, dapat kemarin juga Piala Asia, dapat. Gokil sendiri loh. Jadi udah. Mic-nya dipakai dong pak. Ketinggalan. Ini kayak ruang tamu tapi ada mic-nya. Terus pertama final dia datang kan. Terus gue balik ya besoknya. Gue pikir perempat final nggak datang lagi. Datang lagi. Terus dia pulang lagi. Semifinal dia datang lagi. Jadi bolak-balik, orang kan stay. Itu bedanya Harpa. Makanya kalau ini kadang-kadang kita juga bertanya-tanya gitu loh. Dari mana itu? Apakah memang bisnis keluarga atau bisnis laundry? Asik. Loh, hilang bang? Ya, jangan dikasih tahu dong. Itu sih, itu langsung dimasuk di evaluasi karyawan aja. Janganlah. Bener-bener bagus banget nih kalau kita ngomongin yang, nah bahkan yang ini nih Mas Gita nih. Yang Perancis ya? Ini bukan Yuri Jurkaev. Iya, gue tadi nanya sejak kapan kita ada warna birunya. Iya. Dan ini kata Mas Budi tahun 98. Oh, sama dong. Which is ya itu tahunnya memang angkat pialanya Frank Leboeuf dan Didier Deschamps. Tapi kita pakainya di kualifikasi Piala Asia buat 2000, tahun 2000. Tuh, apal kan? Gitu. Yang ini away, yang home-nya? Para Olimpik. Yang home-nya warnanya biru. Jadi juga. Ini malah ada baju ketiganya warnanya ini apa namanya om, ijo. Nih kalau home-nya itu yang nggak kayak gini, home-nya merah tapi garis Adidasnya di pinggir sini gitu. Ini kerja sama Adidas ya? Enggak juga. Sama aja beli. Oh, ini beli. Makanya di rentang tahun 97 99 ini kita hampir pakai 9 desain jersey yang berbeda dengan aparel yang berbeda. Wow. Ada Diadora. Kita dulu nggak sekritis OHL, sekarang ya. Ada ini Mikasa, bahkan aparel bola voli ini kita pakai juga di 97. Wow. Oke. Ini sudah ada yang nawar sampai berapa ratus juta? Nggak bisa ini mah. Nggak dilepas ya. Pasti ada yang mau, banyak ya yang minat ya. Ya minat tuh banyak. Banyak banget. Belum ada yang cocoknya emang ya. Temen nih gue. Orang ini ada yang jersinya kisah abang-abang. Lagi 17 Agustusan lihat pakai baju gini ditawar. Abang-abang jual bendera. Oh iya. Abang-abang jual bendera. Bahaya nih Vaniko. Enggak, aduh kaget gue bang. Aman nih enggak kebobolan kita. Pede yakin gua. Bener ya? Yakin gua. Tuh. Bisa menang. Tuh. Kecuali ada VAR ya. Tapi VAR di pertandingan lain ada yang ramai juga nggak? Nggak kelihatan. Tapi kan kemarin kalau ngelihat VAR-nya kan sebenarnya keputusannya bukan dari keputusan wasit lapangan ya. Dia disuruh ngelihat VAR. Berarti VAR wasit Thailand itu kan. Kasian banget tuh wasit yang di lapangan. Waduh, pahit. Lama nih, nggak sabar. Ih, jangan spoiler bro. Enggak, orang ini kita RCTI. Orang kita ini antena kok. Ya kalau antena duluan pasti. Iya, aman. Mungkin diterima di sananya ada jeda. Tapi kita nonton di sininya mah sama. Yuk, bisa yuk. Oke. Halo. Nah. Oke, bagus ngambilnya. Wih. Awas, transisi. Ih, cakep. Kiri. Jas. Marselies. Ini abang muda dan sebelum bisa apa sih? Itu Brimo. Lagi. Cakep Marselino. Ada ini kan ada jargonnya tuh, Bang. Apa? Itu. Ih, kelas, tarik. Aduh, tariknya kurang. Wah, serang balik out. Terus nggak apa-apa. Nah. Ini Toure ya? Iya, ini Tourenya siapa nih? Mohamed Toure ini. Mohamed Toure, Waris FC. Berarti dia juga Waris FC dia. Iya. Keturunan Pantai Gading juga ya? Sudan atau Pantai Gading ya? Yang satu yang Sudan yang itu ya, Alou Kuol ya. Alou Kuol. Ya, yang nomor 9, yang main waktu lawan Jordan. Itu Sudan tuh. Aduh, kenapa dia tuh? Wah, tangannya pula lagi. Arhan ya? Bebetnya banyak ya? Iya. Nah, nomor kaki tuh, Bang. Waduh. Arhan siapa banyak nih kalau ini ada? Bobet tangannya. Enggak cuma ya Arhan doang. Oke, good. Lanjut. Emang sakit apa? Baju ininya casual gitu ya. Dari match pertama tuh baju dibobet. Tim medisnya tuh kan. Oh iya. Tuh. Kaos Indonesia gitu. Dan pelatihnya kan waktu itu kalau pas sesi latihan pakai Budi loh. Oh iya ya. Oh, dia jatuh di sana itu. Oh, di situ tadi. Kuat Han, kuat. Ayo dong. Bisa. Oh, dia sakitnya di situ, loncatin e-board. Tangannya kegencet. Mas, tips dari gua, ini lo ambil sebagian, taruh di meja sebelah lu. Kan gua sering di situ. Supaya lu nggak kesulitan kesian, bawa aja itunya yang mangkoknya. Nah, orang tua gitu encok lu. Kan? Tuh kan dia lupa mulu pakai mic. Nggak apa-apa. Hati-hati Nusa. Bisa blok. Tapi bagus ini judulnya teman-teman sadis juga nih, tapi bener ya, Indonesia menang atau pulang ya? Iya benar. Kalau seri masih bisa. Ya tapi menang lah ya. Qatar harus ngarepin Qatar menang tapi. Oh jadi kita malah dukung Qatar. Qatar kayaknya menang terus Bang ya? Menang terus lah. Aduh, Australia 2, Jordan 1, kita 1. Ntar ketemunya di final sama lawannya. Nah, ayo Indonesia, yuk. Cakep. Ini... Gol. Aduh, jauh banget. Aduh, panjangan Bang. Ulang. Mana bolanya? Oh, itu terlalu panas itu. Iya. Kameranya gimana sih? Bisa dibikin yang gloomy gitu kan? Nah. Harusnya pas lagi bola yang arah jauh itu Mas ganti lensa. Kelamaan dong. Cakep mainnya, ayo. Nah, aduh, ketahuan. Oke, masih bisa. Tapi ini open play ya. Tapi bolanya kita di kita ya, kebanyakan ya. Iya. Tapi counternya mereka hati-hati itu. Yuk. Dan kita belum ada striker yang benar-benar mantap ya. Sama 9 yang benar-benar ini. Marselino. Arsenal. Oper. Arsenal. Ini gocekan Marselino mirip Doku tadi malam ya. Bisa bagus, bisa nyangkut. Ya kita mirip Arsenal lah. Yeah. Sama-sama. Enggak punya striker banyak. Kan kalau katanya keputusan VAR yang kontroversial, tapi emang kita nggak nyerang kemarin itu nggak punya peluang gitu. Yeah. Lihat nih aksi Marselino. Tapi kan udah gondok duluan, Mas. Udah gondok kenapa? Iya udah gondok duluan. Keputusannya akhirnya pada ke bawah lah. Tapi itu harusnya yang sliding ke Witan itu kartu ya. Possible kan bisa dicek VAR itu. Dong, harusnya kartu merah itu. Dan itu kan ada di kasus VAR ada itu possible red card kan bisa itu. Ya sama kayak si Sananta kan kita jadikan possible red card. Iya, betul. Nah, kartu kuningnya dihapus kan straight red. Lagian itu dia ngambil kartu merah dulu kan? Oh, itu yang Witan. Iya, yang Witan. Iya, yang Witan diselengkat itu kan ngambil kartu merah dulu. Sampai komentatornya bilang, oh salah ambil nih, komentator Inggris bilang, salah ambil ini. Aduh, kenapa nih Arhan? Gue tambahin debutnya dia. Ganti kayaknya tuh. Sakit banget tuh kata dia. Arhan ganti siapa? Doni Tri dong ya, cuman. Iya, cuman ada Doni Tri. Namanya Pantai Beach. Wow. Pantai Jerman yang baru lagi rame di Bali. Oh, Pantai Jerman. Gue tuh Jerman tuh jeruk manis bang. Wow. Lagi-lagi kok. Shin Tae-yong apa singkatannya? Tuh kemarin waktu lawan Qatar supporter Indonesia tuh nggak disorot loh. Jadi semuanya supporter Qatar. Sama itu ada yang satu orang itu terus. Itu dulu. Kayaknya ketua PSSI-nya kali ya. Kalau ini kan imbang nih dia nyorotnya. Gue bilang kemarin tuh yang disorot mulu yang kayak bosnya Qatar liat. Oh iya. Gue bilang tuh kayak bos Oninya di sini kali ya. Dia dulu yang disorot ya? Yang lawan Vietnam 3-0 apa? Lu bilang apa? Ini yang disorot kan ada tuh pembesar-pembesar yang turun nih pokok. Iya, terus wah ini bahaya nih Philip terus ya. Langsung pecat nih. Pahit-pahit. Cur si lobat. Nah. Wah pinter nih, Australia mainnya tempat silo terus. Gak kelihatan maksudnya. Kipernya juga beach bang. Pantai. Aduh. Out. Aduh. Enggak ada apa-apa itu. Aman. Enggak kelihatan tuh bola. Iya. Mana dia? Bukannya di close. Ah. Udah Witan. Aduh. Dar. Cakep bola itu. Siapa nih? Oh, Ferarri. Gulingan sih. No, peringatan. Jadul banget rambutnya. Iya, bukan kayak kayak Patrick Swayze zaman dulu. Anjir. Bukan kayak Gen Z rambutnya. Mel Gibson dulu ya, Lethal Weapon. Iya, betul. Anjir tuh. Kalau ngeremehin pengetahuan gue. Gue inget banget jadi. Tapi film terbaik Mel Gibson tuh The Patriot. Patriot paling keren. Oh, yang Revolusi Amerika ya. Yo, itu paling keren. Yang anaknya dibunuh ya, itu aktingnya keren banget mas anaknya dibunuh. Cocok nih. Patriot kan? Iya. Tapi saingannya Patriot adalah film terbaik menurut gue Gladiator. Oh. Russell Crowe. Lu nggak tahu lu banyak nonton bola. Tahu. Tahu kok Gladiator tahu. Tahu ya. Keren abis. Hah. Aduh. Tapi nggak ada yang sekeren pertahanan pertahanan Madrid tadi malam ngeselin banget gila. Banyak yang begadang semalam nih, beler begini. Pahit. Ernando, wih. Gue sampai gak ngeliat tuh adu penaltinya tuh. Gak lihat, males. Kalau nonton Arsenal udah habis dong. Iya udah habis terus gue tidur. Oh udah sebel. Percuma lu naker lawan siapa nih selanjutnya gitu ya. Tapi Ederson tendang penalti katanya. Penalti kelima loh. Oh terakhir itu dia. Oh tuh yang masih nyamain jadi 4-4. Kalau dia gagal selesai. Sebenarnya Rudiger tidak harus salahnya di Silva udah. Modric udah gagal padahal. Salah penonton. Oh dia gagal duluan si Madridnya ya. Penonton City yang salah. Kenapa? Abis gagalnya Modric bola mental ke belakang. Penonton nahan bolanya lama nyari-nyari bola Silva. Itu kan suasana sama ini udah beda ya. Kecuali itu penendang Madrid, dia malah gangguin penendangnya sendiri dan bolanya tidak ganti. Dia tunggu sampai bolanya dilempar balik. Iya, ditunggu wasit sampai balik. Bahaya. Untung. Hands gak tuh? Aduh, wasit kayak gitu. Nanti dulu. Aduh. Wasit udah jalan kayak ada yang bisikin tuh. Tunggu bola mati dia kalau VAR cek tuh. Nah, cakep, Bang. Dia sendiri. Untung ngeblok. Jamaika kalah, mantap Hernando. Oh kalau gitu sih dia dapat itu. Jersey biru. Coba kita lihat. Masih ngecek dia. Tuh kan, tangan kan? Tapi nggak langsung ya? Straight nggak? Tangan kanan tadi. Komang Teguh ya? Tapi di bawah sih, tapi tangan kanan lihat deh. Enggak ah. Tangan tuh. Iya, itu straight itu. Kalau dikena bodinya buat anggota badan lain baru enggak. Tuh. Berat. Dicek kan? Dicek loh. Iya, VAR cek ini. Tuh kan? Iya. Ya ampun. VAR cek pasti. Enggak mungkin tunggu bola mati. Sesuai postingan gua barusan VAR tapi bukan buat Indonesia nih. Kemarin Rizky Ridho, barusan siapa tapi itu? Tapi dia tidak bereaksi sebenarnya tangannya. Komang ya tadi? Komang Teguh. Ini sampai dia bilang gak penalti. Silaturahmi positif nih. Kemarin tuh Rizky Ridho hanya karena tangannya gini kan dia kan. Tangannya gini. Tapi dia ada ngeliat dulu. Iya, iya. Sedang. Ada ayunannya mas. Iya. Ada cuma ya gitu, tapi dia tidak disarankan. Kalau gak disarankan itu udah lewat. Oh, iya. Karena si wasit di lapangan akan melihat bahwa si pemain Qatarnya kan yang ini yang nunggu kan. Ya kan. Iya udah kalau kayak gini udah deh. Aduh aja. Berat banget nih perjuangan. Aduh. Kita udah lihat tadi. Iya, kalau ini tinggal permasalahannya secara regulasi apakah tadi masih handy. Masuk kategori hands apa enggak? Celaka. Kalau gua sih melihatnya dia nggak ada usaha untuk menggunakan tangan ya. Tangannya ke bawah kan ya. Gitu. Interpretasinya aja nih. Tuh, dia nggak ada usaha untuk menahan bola kan. Tuh. Dia malah coba ngindar. Cuman habis itu ketahuan dari bahasa tubuhnya dia kayak menutupi kayak sesuatu. Kayak begini. Kebelakangin. Kayak nih, kebelakangin nih. Tuh. Sama-sama ke belakang. Tuh dia nggak nyangka bakal kena juga tuh kayaknya dia. Ah iya ini mah. Ada nunduknya ya? Iya ada gininya. Iya nggak sih? Gue sih kayak ada nunduknya. Cuman apapun itu dia pasti nggak sengaja. Cuman ini regulasinya lah ini gimana? Aduh. Ada aja di titik yang sama loh sama kemarin Paul tuh. Di replay loh. Coba kita lihat. Kalau dia udah pakai begini berarti berubah keputusan ya? Upaya menghindar. Kalau dia langsung gini berarti enggak kan? Iya. Aduh. Ya. Penalti nih penalti. Iya penalti itu. Males banget dah. Gimana? Gini lagi bos. Jadi ini diperpanjang nggak? Kartu kuning. Iya. Karena dianggap pelanggaran. Nggak dianggap sengaja kayaknya. Jadi dianggap sengaja ya? Ngayun belakang, ngayun ke bawah gitu. Itu soalnya nggak kena tangan dia pun. Ya ke arah Ernando itu kalau nggak dapet ya. Bisa. Tuh, badannya ada nunduk. Iya, agak gini. Jadi kayak emang agak sengaja gitu. Kenapa sih lu pada tahu sih ya? Tapi ditangkap ini sama Hernando. Tahu ah. Motornya ini. Siapa namanya Hernando? Hernanda Ari. Bukan dong. Siapa namanya ini Hernando? Hernando Ari. Siapa gue lupa beneran siapa? Hernando Ari. Belakangnya Ari, saudara siapa sih saudaranya? Gue selalu nyebutin 3 nama belakang, dia kan U16 juara kan? Iya. Ada S-nya gitu kok, Ernando Ari Sudaryanto. Ada nih kan. Di nama pasport ada, nama pasport kan maksudnya kan? Enggak, bukan. Sudaryadi. Cahyadi si goblok. Sutaryadi. Wah bener deh, nggak jadi si goblok dong. Dia bilang Sutaryadi apa Cahyadi? Sutaryadi. Hei, nggak gol. Yeay! Ini spesialis menendang penahan penalti. Gua yang bawain adu penalti waktu menghadapi Indonesia apa tuh pas U16. Oh, 2013 ya. Yang binder nangis di studio. Maka kenapa dia nangis? Ya karena akhirnya juara laut adu penalti. Bisa nangis dia. Wih, Hernando keren. Nggak pak apa nggak salah? Hernando. Nggak salah namanya. Hernando Sport makanya Ersport. Baca kalau bajunya. Tiang. Wow. 2 kali. Iya. Bapak. Tangan lagi nggak tuh tadi? Apalagi itu udah selalu di tangan itu si Australia terus. Sama. Oh, sama. Ernando. Bukan pakai A belakangnya ya. Aduh, cek lagi berarti nih. Berarti lebih ke teman-teman dari Jawa Barat ya kalau belakangnya A ya. Ya, ya kan kalau O Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa lah. Ernando. Iya dong. Makanya dia kalau orang Sunda tadi ini namanya Supriyana. Supriyono kan Jawa. Ini orang pasti Jawa Tengah, Supriyono. Kalau dari Jawa Barat pasti namanya Supriyana. Dia Jawa, orang Jawa, dapat orang Jawa Barat. Jual ayam goreng paling laku di Bandung. Kunjungi ayam gorengnya keluarga Mas Supriyono, namanya lupa gue. Serangan dari timnas Indonesia dari sebelah kanan mencoba melakukan serangan 2 lawan 3. Kita lihat bagaimana pergerakan dari sebelah kanan, tapi masih bisa dihadang oleh kaki kiri pemain Australia. Nggak ada lagi yang bisa ngomong kayak begitu di TV saat ini. Tapi ini loh bang. Mana? Supriyono Prima ini Prima karena Primavera loh. Udah nambahin sendiri namanya. Ya Prima. Jadi sebenarnya kalau abang lihat di Wikipedia, Supriyono Paimin apa ya kalau nggak salah namanya. Oh, gue baru tahu. Oh, dia tuh Prima tuh tambahannya. Ah, diganti biar kayak nama panggung. Duh, ya. Kayak gimana sih? Ya kayak Anya Geraldine lah. Ya. Nama aslinya juga bukan Anya Geraldine. Oh, hanya dia tapi yang ditambahin Prima, yang lain-lain enggak. Dia. Karena gol nih. Sikat. Penalti sit. Penalti sit. Itu VAR cek dong itu sit. Oke, bisa. Buang dulu biar VAR cek. Nah. Ya. Lagi. Kena combo tuh. Jelačić. Jadi Jelačić itu yang nyeritain teman-teman. Nanti dulu VAR cek itu. Yang ceritain siapa? Yang teman-teman Persib. Apa yang terjadi ini? Ini mah yang ini memang kita foul ini mah. Ini foul yang awal tadi yang di kotak penalti tadi. Di kotak penalti tadi yang nah ini nih. Nah, ini. Yang ini nih. Mana nih? Nah ini nih. Ini. Sit. Kok gini sih replaynya? Yang mana sih bang yang belakang ini kan? Tuh kan? Gak dilihat kameranya. Yuk cek kameranya par. Beda sama kamera kemarin ya? Ini kameranya dikit. Beda sama yang kalau di stadion utama. Mungkin Tjoe-A-On. Oh dia gini nama depan belakang. Ya dikasih jempol tuh dah. Udah lu main aja. Gue ngurusin nih parnya. You just play. If there is any interruption from the VAR control room, I will let you know, okay? Marselina? Salah nama. Orang Marselino. Salah nama. Orang Marselina. Orang Sunda. Tapi ngomong-ngomong Marselino, nanti ditunggu bang, itu akan ada lelangan nanti di akun KJTI sama teman-teman di Surabaya. Jersey match one-nya Marselino, nanti ditunggu aja. Match one yang mana? Match one Piala Asia. Piala Asia. Yang dia cetak gol. Belum yang ini. Ya, yang aparel sebelumnya, Piala Asia aparel sebelumnya. Yang dia cetak gol itu? Bukan, yang away-nya kayaknya. Kalau yang cetak gol kayaknya buat kenang-kenangan mungkin om di rumahnya. Ini buat away, buat kemanusiaan sih. Marselino. Sekarang udah ini ya, kontraknya belum habis ya? Iya, sama itu ya, sama Belgia itu kos-kosannya ya. Dia di Belgia ngekos doang. Enggak main. Gimana? Oh, dia punya lapak berarti di sana ya. Punya lapak. Otomatis kan kalau kontraknya berakhir, tempat tinggalnya juga berakhir dong. Iya, betul. Ini kadang-kadang lu tuh penonton bola tuh langsung marah-marah tapi enggak belum dipikirin gitu loh. Prospek itu kalau ngomongin prospek itu. Ayo. Ambil. Pelanggaran dong. Cakep. Ntar dulu nih kiper jadi Ernando. Tepon tuh. Ernando harus dapat bonus ini. Dapat. Gagalkan penalti. Ke sana dulu kan ya? Ya, enggak apa-apa kalau mau kedengeran. Sini juga. Ya kedengeran dong, sebelah sono. Awas kamera nunduk. Gitu-gitu banyak ininya tahu, banyak dombanya. Kita salah ngomong suka diomelin loh. Enggak, bukan baik bang. Yuk, ini gol nih bang. Gol nggak nih bang? Gol ya. Yuk, gue percaya. Gol, ke depan banget itu. Gol. Aduh. Kok dia nggak offside nggak sih? Hampir ya ampun. Kenapa dia bagus? Gol. Aduh. Gue kira kesana bolanya. Gol! Aduh ya ampun. Aduh. Dia nggak pakai kaki luar. Nunduk mas. Iya, main jalan-jalan aja. Aduh, hati-hati, woi. Aduh, hati-hati. Aduh, apa tuh? Aduh, nggak dapet. Kayak serangan Qatar semua, nggak ada yang bisa dapet. Aduh. Itu sisi kanan. Ini yang paling gue suka nih, yang ini nih. Mas Gita nih, paling gue suka. Sama ini kan. Ini siapa nih, Rizky Ridho nih? Dia marah sendiri itu. Itu Toure. Oh, corner tapi. Vinicius. Dembele. Vinicius. Oh, kena Ridho. Vinicius dikantongin bos sama Kyle Jenner. Melas mukanya. Ayo. Ait. Nah, ini. Waduh. Aman. Berapa? Oke, 400.000 penonton. Enggak dong. Concurrent itu concurrent. Iya. Nah, ini yang paling keren nih menurut gua nih. Gua bilang sama si siapa namanya Budi. Bud. Lu ngapain jersey timnas-timnasan lu dulu? Di rumah lu bawa ke sini, gue bilang gitu. Soalnya kan kayak jersi-jersian yang bahan jeruk. Iya. Terus kayaknya bukan original ini. Yeah. Katanya dia beneran pernah jersi kita. Iya, ini match one. Tahun berapa? Ini kualifikasi Piala Dunia 2004 di kita main di Arab. Itu dong warnanya gitu, apa broken white gitu. Naik kita luntur. Naik tembak. Om. Naiknya nggak mengakui. Naiknya nggak mengakui pernah. Kalau tadi kan beli aparel. Iya. Baru kita tempel. Ini beli juga enggak. Jadi, nempel sendiri ya, baru. Jadi kayak ini federasi nih ya kan. Ampun serius ya, ini. Jadi ini federasi. Misal saya federasi ya. Terus saya ngasih kerjaan ke Bang Valen. Ini dulu. Ini mungkin. Gol ini. Enggak. Belum. Jadi ngasih kerjaan ke Bang Valen nih. Bikinin jersey timnas dong dengan aparel ini udah oke kok. Jadi sebatas ya mungkin lisan ya nggak ada tertulis. Kalau oke gue pakai Nike nggak apa-apa, tapi bahan gitu-gitu lo bikin sendiri gitu. Oh. Akhirnya dibikin. Istilahnya kalau anak-anak jersey bilangnya Adidas Temba, Nike Temba itu yang Liga Dunhill, Liga Kansas itu kita kan itu emang Adidasnya Adidas nembak juga, Nike nembaknya inilah. Makanya bahannya agak beda ya, jaring-jaringnya juga. Yeah. Kualifikasi apa nih? Kualifikasi Piala Asia 2004 ya. Lolos berarti kan? Iya lolos, kita lolos. Kita lolos di bawah Arab Saudi. Awas. Iya, yang kita turun ngalahin Qatar. Ya. Dari sisi kanan. Yang mulu. Di Cina kan, terus kita ngalahin Qatar 2-1 kan di Cinanya terus. Ya, kan, yang 2004-nya yang tadi yang Ghazali mana, Bang? Ya Allah. Ada dong. Ada semua. Pas lolos itu kita main ya, menang pertama. Ini beda cerita lagi kalau Ghazali. Oh, itu udah resmi nih. Ghazali ini setiap main kita lolos ke sini kan. Desainnya beda. Ini udah di resmi dari Nike jadi. Ini Ghazali belum. Nike di 2006 mengakui. Ya. Nih. Jadi dulu ternyata bukan cuman Indonesia yang Jakarta pindah ke IKN. Jadi Washington pun dulu namanya Gendut. Sebelum jadi Washington namanya Gendut DC. District of Capital ya. Enggak lah, ini Gendut Doni bercanda ya. Coach Gendut sekarang beliau kan coach asisten waktu kemarin di Bayangkara ya. Iya, Bayangkara. Atau sekarang masih di Bayangkara ya. Coach Gendut respect. Kita ketemu lagi nanti di malam-malam. Apa tuh malam-malam? Makan mie Aceh. Oke, mantap. Tapi desain jersey ini loh untuk fans Arsenal happy memorable ya. Ini. Iya warnanya ininya ya. Invisible katanya. Iya, yang enggak kalah itu loh. Betul banget yang denger kata Arsenal. Dulu padahal dia stop. Gol ini. Sikat. Paksa. Aduh. Dia bilang invisible. Ambil. Masih bisa. Ambilnya bagus ya. Waktunya Indonesia. Aduh. Invisible tapi dia juga punya Arsenalnya dulu yang merek Austin sama Seven Star. Ini kan karena nggak bisa jalan ngoleksi Arsenal sama ngoleksi timnas tuh nggak bisa jalan bareng bang. Oh gitu. Yang modalnya nggak ada. Oh pakai modal ya? Pakai modal. Ini Komang Teguh nih barusan. Iya dia pengen ini. Membalas. Make amends. Ya walaupun tadi kan nggak gol ya. Maksudnya penaltinya nggak gol. Jangan merasa bersalah dan tertekan, ya kan? Kalau kata wawancara Rio Ferdinand sama Jude Bellingham, sampai dia bilang, "What is your age, bro?" Jawaban lu tuh terlalu mature gitu loh. Kan ditanya, lu kan ngegolin gini-giniin badge-nya. Is that pressure that you shown your badge to the supporters? Terus Jude cuma bilang gini, "Kalau lo emang senang sama tim lu, you will not take that as a pressure, that's a responsibility. Anjay. Jadi gue tidak menganggap itu beban, tapi itu tanggung jawab gue bermain tim sebesar Madrid. Umur 20 tahun, terus dia bilang, what is your age bro? 20. What? Dia bilang gitu, 20 tahun lu punya pikiran gitu. Kalau umur. ini. Ay. Tapi dia kan bilang ini kan, dia Sijud kan bilang gue lebih gugup di wawancaranya daripada lawan City kan dia bilang. Yeah. Gitu. Ya itu umur itu berarti. Usia ya. Takut dia diwawancara sama Rio. Terus ada ini yang keren juga tuh dibilang sama Ancelotti kan. Lu kayaknya ini banget sama Ancelotti, tapi Ancelotti kayak dia, dari awal kayak tegang banget gitu. Terus Sijud bilangin, "Iya, orang waktu awal gue liat dia nguap, gue bilang, "Hey bos, are you sleepy?" Lihat dulu nih sebelum jawabannya. Pahit. Tangan. Oh, good. Wah, bagus. Ambil. Witan. Iya, Allah, kencang banget bolanya. Iya, sikat. Gila, ngeri beli serangan ini. Ya terus dia jawab gini, "Lu ngantuk gak?" Terus kata si Ancelotti, Don Carlo. Iya, gue rada ngantuk nih, makanya lu main yang bagus ya supaya gue abis itu bisa melek. Selon bahasa Ancelotti gila. Ya gue bingung dia tetap sejago itu, kenapa dia bisa sempet di Everton, kebuang ke Everton gitu ya? Iya ya. Enggak, dia take job yang ditawarin aja tuh gue rasanya. Enggak sabar nunggu tuh dia. Iya, maksudnya dia kayak emang termasuk yang kayak siapa ya? Yang emang malas banget di rumah sama bininya gitu loh. Jadi pokoknya kerjaan dari mana aja gue terima dah gitu daripada gue di rumah gitu. Lu kali bang gak ya? Enggak, gue betah banget. Cuman bini gue yang gak betah kalau gue di rumah terus. Anggur lu. Ini. Ya Allah. Tega banget bos itu mah bos. Suruhnya. Gue tuh terminologi bola lagi gue kurang-kurangin di kepala gue kok. Kenapa bang? Karena hari Sabtu gue bawain Red Spark lawan Indonesia All Star volley di LP itu kan. Minggunya gue bawain Holy Wings Super Series. Oh ketemu kita dong Holy Wings nanti. Jadi gue otak gue nih sekarang lagi penuh dengan volley dan tinju. Produksi ya gue. Gitu loh. Baru hari Seninnya gue ngajar di perusahaan. Gitu loh. Mas kita. Holy Wings produksi. Oh, produksi. Kok jadi lu, Mas? Kan yang di Bandung sama Bali juga kita. No, KKB juga. Sama si EM. Iya, EM yang ini hire kita. Oh, jadi EM internal terus tinggal hire lu. Tapi yang sekarang di Indonesia Arena, Bos. Iya, Indonesia Arena. Bos. Gue besok mulai setup ini. Kan Sabtu nggak bisa setup apa-apa kan karena ada volley kan. Jadi ya problemnya ada yang beda di antara dua sebelumnya. Iya. Which is good problem lah, udah gak usah kita bahas. Jadi jangan lupa juga kalian besok kalau mau nonton volley hari Sabtu Indonesia Arena, kalau mau nonton tinju hari Minggu Indonesia Arena. Indonesia Arenanya yang kita juga harus highlight. Jadi tempat kebanggaan sekarang buat. Nanti dulu, yang Sabtu itu lo ngemsi? Yang Sabtu volley. Iya. Ya gua host, bukan ikutan yang main. Oh, gue pikir yang ikutan yang main. Enggak, soalnya pas gue liat yang ikutan yang main, ceper segala, it's not my level, you know. Ya, jadi gue kayak. Allah disebut juga. Gua level gue ya si Dwi Sasono, siapa? Dwi Sasono ya? Iya, Dwi Sasono. Nah itu kan emang bagus, nah itu level-level gua. Kalau kayak siapa namanya? Ceper, kayak Darius bagus. Gua sengaja satu lapangan. Temperamen gua tuh. Kita boleh ngerosting orang, satu orangnya nggak ada. Kedua emang udah biasa jadi nggak akan marah. Gitu lo, jangan juga lu main ngomong gitu. Ada yang marah, ada kejadian komika begitu kan. Marah dia, jadi jangan lah. Tapi Bang Darius kan ini Bang manajer tim futsal kita pas juara 2020. Tanya kapok apa enggak? Kapok lah. Itu aja lu tanya, lu kapok enggak dia? Tuh tanya. Soalnya ya namanya kita muda-muda idealis kan begitu pas ini loh oh gini ya gitu. Sana dong. Tapi sikat. Pengalaman yang enggak yang membanggakan buat dia lah. Ya karena dorong bro. Dan anaknya Diego dipanggil seleksi under 16 ya. Under 16. Yang Nova itu berarti yang buat di Solo kan. Yang buat di Solo. Tinggi-tinggi juga. AFF under 16 ya. Tuh emang main juga badek tuh gue pernah lihat. Gue pernah main bareng di AFF. Diego tuh yang pertama atau yang kedua? Kedua. Tipenya kayak L kalau main. Emang horsepower lah. Kalau Bapak sama gua lebih ke pork power. Yoi. Sama Darius 11-12 kan? Apa gantengnya iya. Oh iya. Power power nggak bisa belok tuh. Iya dong. Pok rica apa? Kecap. Ya, apapun yang namanya itu bagus. Itu kan temennya sendok pork kan? Iya, pok. Ya kan spoon and pork. Lu jangan dipintir nih nanti. Karena itu hanya bercandaan untuk kalangan sendiri ya. Paham gue bang. Iya. Yuk, ini gue nggak bang? Kayaknya. Ini gue lah, ini udah. Iya, 5 menit lagi. Bisa. Nah, dapat. Ih, apa sih kokinya? Lu greget banget lu ya ini. Dari tadi kalau jatuh lagi. Ini ngomongin yang apa tim futsal itu kan tim futsal ya era-era itu kan mereka nggak punya aparel sendiri ya. Jadi aparelnya sama bareng sama federasi ya. Itu ya sedih loh maksudnya mereka dapat ya bisa dibilang sisaan ya. Maksudnya pas juara 2010 pun mereka nggak pakai jersey 2010 tapi pakai jersey 2008. Tapi dari sepak bola. Iya, dari sepak bola. Jadi jersey 2008 dipakai 2010. Jadi kayak jersey ya bisa dibilang ya, sisanya ya. Makanya sekarang kan lebih beda, sekarang sendiri-sendiri. Ya, akhirnya sendiri-sendiri. Ada Erspo di Timnas spek. Yang bola, ada futsal spek. Sekarang Speks. Bagus modelnya. Bagus momennya ngeluarinnya. Pinter banget si Iwan. Di online tuh sold out semua loh, Bang. Hebat ya. Apa? Karena Iwan nih tanya lo. Karena kalau spek mereka emang nggak main di situ sih bang. Jadi emang stoknya mereka nggak bisa banyak. Karena gimana pun desain tim futsal untuk menyaingi tim bola lapangan besar ya. Secara produksi barang nggak bisa. Tetap orang masih prefer milih gak tim bola. Tapi mereka punya komunitas sendiri. Ya. Dan kayak komika lah, komika tuh punya komunitas sendiri, futsal juga sama kan. Ya benar, segmented. Dan beraninya futsal itu mereka berani desainnya berani ditabrakin sama ini loh, sama misal ada seniman. Seniman kalau Adidas kan sering tuh sama seniman apa. Nah, kalau futsal berani mereka jersey sama seniman. Kalau terakhir itu sama Steroflow ya si Adi Dharma itu. Nah, yang street fashion gitu street fashion, itu mereka berani combine. Kalau bola belum berani karena ya warnanya kan bola agak diatur ya. Nah, ini gol tapi but corner. Nah, ini udah corner. Ada cerita lagi nih kenapa Garudanya bolong doang gini. Enggak ada lambang semuanya ya. Pohon beringin. Nih. Babak kedua kita ceritain. Okay. Salah satu favorit gua nih. Panjang soal panjang. Ini punyanya Irfan Jaya. Irfan Badim. Irfan Jaya beda banget. Irfan Jaya. Irfan Maulana. Irfan Hakim. Oh, banyak ya. Yuk. Masa Irfan Jaksa? Itu lagi banyak. Boleh yang di Jalan Jaksa dong. Gol nih kok. Kalau gol lo gondrongin rambut ya? Udah gak bisa ya? Aneh banget. Kan pernah lo. Kenapa lo kayak ini? Kayak William. Pernah kan dia kan dulu anak pencinta alam gitu mas. Gondrong, yang gondrong gitu. Yuk bisa nih ini gol ini. Ya makanya gue bilang. Kalau gol lo pakai itu ya, yang hair topi itu yang sekarang bisa ditempel. Wig high sekalian. Hah? Wig. Enggak dong, sekarang yang lagi ngetren yang ditempel gitu. Apaan? Emang ada bang? Ada. Kan gue punya barber, hair topi gitu, jadi lu ntar ditempel lu pokoknya bisa. Wah emang ternyata tuh kunci cowok tuh ternyata ada di rambut loh. Langsung beda ya? Langsung beda banget men. Mahkota emang. Ini dari sini. Ini ya! Yes! Itu! Sebuah momen yang kita nantikan ketika harapan, ketika doa, dan ketika dukungan kita menjadi satu, maka itu pun yang tertransformasi ke dalam lapangan pertandingan kita di menit terakhir. Saat saya katakan apa yang akan dibuat oleh Vaniko saat Indonesia bisa mencetak gol, itulah yang menjadi gol. From hero to zero, dari yang membuat penalti menjadi pencetak gol. Komang untuk Indonesia. Siapa kita? Indonesia! Mas Gita! Itu sorry itu bener Rafael Struick ada di tempat-tempat dan Komang di tempat membayar ya. Yes, dia membayar penaltinya berarti. Iya, membayar kesalahan ya tadi. Itu set piece biasa kan, center back pasti akan ada peran di situ. Sudah gua katakan bahwa hari ini seperti di IG gua, kita akan membuat gempar pertandingan 2 dan ketiga untuk membalas sakit hati kita terhadap kafar yang berlangsung kemarin karena kita away ke Qatar. Katanya mereka badannya kekar-kekar, tapi ternyata mereka yang bergetar ketika ketika keputusan foul mereka dibuat dengan begitu mudahnya, mereka melakukan foul. Kita dibuat seperti sulit sekali, tapi kita lihat hari ini itulah yang membuat semangat, karena kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk bisa berharap akan kemenangan. Paling tidak babak pertama menang, saya tidak nongol lagi di babak yang kedua. Nah, kenapa? Yang penting pas Indonesia menang. Itu okay. Oh iya belum. Ya. Nanti kita masih ada teka-teki. Maaf. Itu 3 pemain bebas loh tadi. Iya. Nathan, Struick, terus terakhir Komang. 8 menit coy. Apanya? Itu perpanjangan waktu. Masih ada 2 menit lagi. Oh, iya. Ya dapat gol kedua itu berarti kalau 8 menit. Tadi yang gue posting nih Vaniko. Timnas Indonesia away ke Qatar, katanya badannya kekar-kekar, tapi kok malah kalian yang bergetar. Pertengahan babak pertama kalian mulai ketir dan ketar karena pemain kalian hanya mutar-mutar. Namun mulai banyak keputusan wasit yang ambyar, pemain kami jadi mulai buyar. Apakah wasit sudah kalian tatar? Kalau foul kalian keputusannya sangat datar, giliran foul kami keputusannya begitu cetar, hasil membuat kami terkapar tapi tidak membuat kami bubar. Kecurangan kalian membuat semangat kami terbakar. Tunggu aja match 2 dan 3 Kafar akan kami buat gemfar. Far. Siapa kita? Indonesia. Terbukti kan? Terbukti apa yang gue bilang kan? Dan lo lihat siapa yang bikin begitu komentatornya kalau bukan si Manjuntak itu. Komentator sama presenter itu harus do something effort untuk memberikan support. Jadi nggak boleh cuman hafalan. Teknik presenting yang baik dan benar. Out of the box. Kalau untuk timnas itu kita harus create something new katanya. Betul. Itu supaya nggak template gitu loh. Tapi kalau ini lolos sampai 4 besar ya, harapannya kan sampai 4 besar ya. Ini laku loh bang jersinya bang. Emang bagus sih dari tadi perspektif lu pokoknya di arah situ loh. Ya itu yang gue bilang. Kalau dicari ya. Dengan menang sama Vietnam aja itu kan sebenarnya harus dicari. Kita omongin kalau di menit 47 babak kedua. Ya ini masih babak pertama Mas Budi ya. Babak kedua 48 gitu masih menang. Which is kita doakan seperti itu, kita mulai bicara tentang itu. Dan gue gak mau ke depan tapi harus ngomong nih maksud gue. Kalau 3 besar lolos ke Olimpiade. Masa ini jersey nggak dilupa? Nggak mungkin nggak laku. Don't change the jersey win. Iya. Don't change the winning jersey. Don't change the winning jersey. Ada emang? Ya ada aja kita bikin. Mas Budi katanya mau ngasih giveaway. Giveaway? Iya. Wow. Serius Mas Budi? Main tembak-tembak aja loh. Lupa gue. Masuk gue pas di Twitter ya, di X ya. Itu mau bikin giveaway kalau Arsenal juara. Lah kok jadi Arsenal? Ya kan emang jangan ngomong Jerry. Kalau kita nih timnas yang masih dulu cerita Mas Budi, ya. Kalau ini kita timnas yang dulu masih zamannya tadi cerita Mas Budi. Nanti kita nyari stok baru, bisa jadi bajunya Mas Gita, karena ada merah putihnya juga. Dijual di toko, dibeli 30 biji. Tapi ada logo Paris Saint Germain. Yang penting warnanya loh. Pas dia jual. Cover ini. Kacau. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Yo. Aduh. Itu. Itu kenapa lagi tuh? Apa tuh? Itu Arhan lagi. Bukan? Yang mana? Apanya? Itu. Yang nggak ada itu. Belum tentu semua host komentator apa lagu-lagu perjuangan gitu. Apa? Belum tentu. Ketika gue menyampaikan saat pencetak gol adalah Hansamu Yama Pranata, gue bilang Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwur yang dari banyak enak. Itu maksud lu apa sih? Gak jelas lu gini belajar PPKN orang nggak ngerti. Itu kan artinya pemimpin saat berada di depan, dia ada di depan sebagai orang yang ada teladan, yang di tengah dia sebagai playmaker, dia penyokong, yang di belakang dia sebagai mendorong dan penunjang. Itulah maknanya Ki Hajar Dewantoro. Gue sampaikan itu. Orang yang kalau nggak tahu filosofinya mikir nih apa sih lebay, cause they don't know history of Indonesia. Padahal kan udah dibilang jangan pernah melupakan sejarah. Jas merah. Saat gue mendapatkan pelajaran sejarah, it's a boring class karena banyak ternyata kan the way gurunya yang menyampaikan itu tidak tepat. Mungkin gue bisa menyampaikan itu saat gue sebagai komentator. Kenapa? Makanya gue kasih kutipan pahlawan, gue kasih lagu kebangsaan. Karena itu ada alasannya dibalik itu semua, Vaniko Soekarno. Namamu udah begitu proklamator. Apalagi serangan kali ini. Apakah gol kedua terjadi, saudara-saudara? Dia malah berhenti sejenak. Dia tidak meneruskan langkahnya. Apa yang terjadi? Dia sendiri bingung. Kalau Witan bingung, bagaimana kita lebih bingung? Tapi jangan sampai bingung. Karena jangan lupa, kita juga punya sesuatu yang membuat kalian akan tidak bingung. Jebret Merchandise Store. Kalian bisa kunjungi di IG dan juga di e-commerce kita. Akan banyak sekali produk-produk terbaru dari Jebret Media. Ya, ini tadinya kita bikin karena menuju piala-piala berikutnya. Tapi ternyata sepertinya hanya satu piala untuk Liverpool. Jadi ini akan diburu nanti. Karena kira hanya satu gelar. Limited edition. Limited edition. Edisi perpisahan ini. Limited edition. Ada lagi. Jubir Liverpool berbicara. Ada lagi. Ini lewat aja lah ya. Ini waktu lawan Vietnam ya. Tapi ini jersey dari DPI, Dewan Pundit. Ini kok warnanya terkitnya senang banget. Indonesia. Itu kan absana lagi, Bang. Iya. Silakan diorder dari 17 April. Gua mewakili orang. Warnanya hijau, Bang. Iya. Karena kita juga punya sejarah zaman McManaman. McManaman. Warna hijau. Hijau putih. Iya. Kirain apa Mas Budi? Kirain jersey timnas yang ketiga tahun 99 itu kan juga hijau. Oh bukan. Itu nanti kita juga punya live reaction timnas jersey. Kerjasama sama temennya Mas Budi. Kita lagi desain juga. Jadi nanti Jebret Media TV ini punya timnasnya. Namanya Jebret Tim FC. Ada 4 tim di bawahnya. Nih, beda nih. Hah? Di WhatsApp Vaniko. Udah di WhatsApp. Oh di WhatsApp ke gua, ya pokoknya udah ada desainnya katanya. Ada 4 tim, 1 tim DPI, 1 tim live reaction, timnas react namanya, satu namanya tim stand up olahraga FC, dan satu lagi namanya Jebret Talks FC. Jadi ntar setiap kita main forfeo, siapa yang terbaik di sini baru bisa make timnasnya. Kalau kita bertanding baru namanya Jebret Tim FC. Oh gitu. Nanti main badminton bareng kita punya namanya PBINA, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia kan. Ini kan Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Kita juga ntar akan ada main barengnya, ada jersinya juga. Dan ada PBINA Kids juga nih Bang ya. Turnamen tanggal 3 sampai 5 Mei, pendaftaran ditutup tanggal 28 April 2024. Jadi daftar sekarang, jangan sampai gol. Pahit lu. Udah 52, ini babak kedua apa babak pertama ini? Ini babak pertama lah, lu dari tadi nonton gak sih? Makanya bercanda Bang. Yuk bisa yuk. Out. Out. Udah kelar. Udah selesai. Sit. Ini wasit terbaik nih. Wasit terbaik. Belum babak kedua. Untuk babak pertama. Untuk babak pertama. Jangan terlalu bangga dulu ya. Ah ini. Waduh ini. Gue bilang Dolph Lundgren muda. Dolph Lundgren itu Ramadan. Ramadan Sananta. Iya. Ini Patrick Swayze selalu bilang. Bener kan? Oh. Gua situ Bang. Yang main siapa cowoknya? Patrick Swayze. Iya yang main siapa cowoknya? Dia kenapa lu ketawa? Kan bener, iya bener Bang. Aneh banget. Enggak lu bisa ghost. Kagak. Ya bener. Makanya lawakan gua tuh suka enggak kemakan orang karena gua membuat orang harus mikir. Kagak. Dia bingung. Abis dari Dolongren kok Patrick Swayze. Kan dia yang benerin katanya Patrick Swayze. Akhirnya gua nyanyi dong. Iya bener. Iya kan? Dan Demi Moore tampil terakhir kemarin mencengangkan Mas. Di mana? Balik muda lagi. Dari muka sampai payung, sampai bawa payung, bawa payungnya, gila lu, udah umur 61. Iya babak pertama udah habis ya, diberatin. Indonesia, we are proud of you, brother. Masih ada ampun 4 menit babak kedua lah, masih ada harapan untuk memenangkan. Ya masih lah, justru kita mempertahankan. Bukan masih ada harapan, kan kita lagi unggul. Untuk nyetak 2 gol lagi. Untuk gol kedua, ketiga, maksudnya. Lihat Bang, balik dulu. Ini pasti versi lama sih Bang. Versi baru. Karena barusan gue tag suaranya, jadi belum jadi. Barusan baru gue tag suaranya. Kemarin suaranya kepelanan. Tahu nih lolos apa enggak tuh suara gue barusan? Lolos lah Bang. Nah gue di yang kedua gue ada dance bareng Shin Tae-yong. Oh iya? Ya spoilernya itu. Kapan keluar tuh? Ya itu, suaranya baru gue retake tadi. Kalau suaranya udah bener kemarin mau udah tayang. Lama banget sih kita udah nungguin nih. Tapi ternyata di Korea dia udah keluar duluan yang IEFC. Hah? Full joget. Nanti dulu, dia luas dia jogetnya. Luas, luas. Oh iya. Yeah. Semangat Indonesia, semangat gitu lucu banget. Take satu, take dua. Semangat, semangat. Ada lucu ada kan? JJ-nya sampai tahu JJ kan? Yeah. Siapa? JJ teman gua. Goblok. Translatornya. JJ bukan temannya Bunge. Bunge kan. Aduh, JJ itu mah JJ-ologi. JJ-ologi. JJ translator base-nya Shin Tae-yong. JJ-ologi. Lu tahu nggak Megawati pemain voli? Tahu. Translatornya siapa? Nggak tahu. Viral juga Soul namanya. Ah lu pada nggak gaul, nggak ngikutin volley ya? Nah, lu kan bukan hari Sabtu karena namanya tuh ada opposite hitter, ada namanya middle blocker, setter, libero. Goblok lu. Yang bajunya beda kan? Itu nggak tahu gue. Itu viral banget. Apa translator? Iya sama kayak Bes. Okay. Megawati juga di sana setiap main ada translator. Oh. Tuh kan baru tahu juga. Karena lu dapat itu besok kerja. Itulah gua selalu kasih insight baru. Ah, ya makasih, Bang. Kalau dalam hukum tuh namanya bukti baru, novelty. Kalau sesuatu yang memang sama, itulah jebret bertahan bisa segini lama karena selalu create something new. Nah. Seperti yang tadi, sebuah momen dengan skema yang baru. Sehingga kita bisa mencetak gol babak pertama. Sekarang waktunya analisa. Jangan gue yang bawain semua. Bapak kan saya kasih kesempatan ngoceh. Udah, sabar. Bapak mau keluar, mau istirahat, ntar mau kasih penjelasan lagi. Nanti ada gol. Nanti ada gol kedua, ketiga, keempat nggak ada. Nah, bukan. Saya lagi nulis revisi Shin Tae-yong. Kalau emang udah jadi, saya nggak perlu bikin lagi. Bentar ya. Siap. Okay. Coba dibuka di sini aja Shin Tae-yong pengen lihat gua. Sambil menunggu CEO melakukan revisi. Mas Budi juga. Kalau menang emang mungkin enak. Oh, Mas Budi ya. Ya, kita berdua dong. Berdua aja lah, enggak apa-apa ya. Sorry, by the way ini adiknya Wasiatul Akmal ya, udah tahu. Serius loh? Bukan mirip. Hoax ya. Dibilang dia Wasiatul Akmal. Oke, jebretin. Untuk sementara Indonesia unggul 1-0 di babak pertama. Kalau kita lihat permainan membaik ya Mas Gita. Iya, sangat membaik. Ya. Artinya gini, lawan boleh masuk ke daerah kita. Emang ada beberapa kali kesempatan yang lawan lepas ya, lebih karena open spaces kita. Yes. Tapi kita colong bolanya di daerah kita tenang. Mungkin nggak setenang Jelačić segala macam. Tapi tapi jelas bahwa kita menutup pergerakan lawan dengan ada pemain yang berdiri di belakang pemain kita sendiri sehingga otomatis jarang serangan-serangan. Tapi sembrono kita masih tetap ada. Handsball tadi itu kan Supriyono yang harus dihindari ya. Yes. Beruntung Ernando ya bisa menepis. Karena waktu pertandingan pertama kan Rizky Ridho harus dibilang itu Supriyono juga ya. Dia nggak perlu begini dia melakukan. Yang tadi juga gerakan tangan dengan tubuhnya juga merendah. Jadi seolah-olah itu sengaja makanya dia dapat kartu kuning. Tapi Ernando Ari bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita lihat gol tadi benar-benar set piece di mana ada pemain-pemain yang tepat berdiri di posisinya masing-masing. Tandukan menang duel kan dari hasil corner. Kemudian Nathan yang datang dari belakang, DM dia tenang, ada Rafael Struick striker yang meneruskan dan di depan kosong berdiri si Komang Teguh. Oke. Nah, sejauh ini penampilan Nathan di tengah bagus ya. Artinya kan kita selalu khawatir Ivar Jenner tidak ada, itu siapa yang akan menggantikannya. Betul. Dari pertandingan pertama kan sebenarnya kita penguasaan lapangan tengahnya bagus dengan Nathan bermain sangat baik. Dia curi bola dan segala macam waktu lawan Qatar ya. Dan ini terbukti dia lakukan lagi di tengah. Oke. Ini kita berbicara seandainya kalau mereka dua pemain Ivar Jenner dan Nathan dipadukan. Cocok nggak di tengah ini? Harusnya iya ya. Tapi kan itu Nathan itu kan sebenarnya cadangannya Pratama Arhan ya. Dan dengan Pratama Arhan tadi tertatih-tatih ya, kalau misalnya ada apa-apa kan ya Nathan mau tidak mau akan harus bergeser ke kiri. Itu gunanya Ivar Jenner jadinya. Dan kita juga banyak buang peluang ya di menit-menit awal kan tadi sebenarnya ada beberapa tendangan yang membahayakan. Dari passing dari siapa tadi? Witan seharusnya Marselino bisa disalahkan oleh Kelly Sroyer ya. Itu terbuang. Malah dia berdiri dalam posisi bebas. Oke, ini kita bisa bermain seperti ini karena Bodi bilang bermain tanpa beban karena memang pemain kita yang jaraknya cukup dekat dan instruksi dari sesuai atau seperti apa nih? Ya kalau gue lihat sih kita lebih ini ya, lebih apa ya? Lawan juga pressingnya nggak seperti Qatar ya. Qatar kan lebih pressing di babak pertama ya. Ini Australia nggak terlalu. Kemudian di lini depan Australia samalah dengan Qatar ya, mereka nggak punya penendang-penendang yang bisa menyelesaikan peluang. Tadi kan tendangannya naik ke atas semua ya. Tapi ada satu tendangan tadi mengarah tapi kena kaki dari ya, si Rizky Ridho ya. Terus ada satu yang shot on target ke arah Rizky Ridho ya, yang bisa dipatahkan oleh Rizky Ridho. Jadi selebihnya juga nggak ada, dan penendang penaltinya juga bisa ditebak oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho, oke. Nah ini kita lagi-lagi ingin melihat bagaimana ketenangan Rizky Ridho ya, luar biasa menghalau tendangan dari penalti nomor 19 tadi pas 9 ya? Iya, dia nggak main waktu pertandingan pertama ya. Yeah. Tadi dia main dari awal dan nyaris tadi bikin gol ya. Tapi kalau gue lihat secara keseluruhan, peluang Australia juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan kita buka peluang di daerah pertahanan Australia. Itu yang paling penting. Kemudian lapangan tengah tetap milik kita ya. Milik kita, oke. Okay. Selain Nathan yang memberikan ketenangan dan apik di lini tengah, sementara Kelly sendiri, Mas Gita ngeliatnya seperti apa? Ada perubahan posisi nggak sebenarnya? Tadi kalau kita line up, dia tetap di sebelah kiri ya? Dia di kiri, kemudian dia kadang-kadang bergantian ya, terkadang Witan yang di kiri dia, ya. Jadi dia lebih bergantian, tapi tidak ada di posisi, dua-dua pemain ini tidak berada di dalam posisi yang bersamaan. Okay. Dan kalau gua ngelihatnya adalah, ini mungkin coba-coba dari Shin Tae-yong karena dia kan jarang memainkan Kelly Sroyer di awal ya. Tapi mungkin pilihannya nggak banyak. Ramadan juga nggak ada. Hoki Caraka juga dia sudah tahu kualitasnya ya selama ini di senior juga. Ini mau nggak mau dia harus menggunakan pemain lain. Mungkin yang nggak terlalu terlihat justru adalah Rafael Struick punya peran tadi dari gol pertama. Kelihatan, Marselino Ferdinand tadi ada satu peluang tapi kemudian dia lebih banyak untuk mengamankan lapangan tengah. Iya, ya. Tendangannya satu agak melenceng. Iya, ya. Tapi dia jelas bahwa perebutan lapangan tengah banyak dimenangkan oleh Marselino Ferdinand juga. Okay. Kemudian Fajar di kanan Mas, menggantikan Fajar di kanan lumayan, tapi belum menunjukkan ini ya. Rebut bolanya oke. Artinya semua pemain kita punya kemampuan untuk tidak kehilangan bola, dan pada saat lawan menguasai bola kita dapat mengambil bolanya dengan cepat. Itu yang membuat lawan juga nggak banyak berkembang di daerah daerah permainan kita. Berarti so far di babak pertama Indonesia cukup tenang ya. Ya walaupun ada satu kesalahan. Ya ini golnya dari Komang. Sudah menunggu sebenarnya di situ ya. Memang ditempatkan di situ ya untuk mengelabui atau seperti apa nih Mas? Tadi corner siapa yang memenangkan duel? Nah ini Ferarri itu yang memenangkan corner. Nathan kemudian Struick dan diselesaikan oleh Komang. 4 pemain langsung kan. Tanpa bisa dicegah oleh para pemain Australia satupun. Oke, dengan kondisi dan hasil seperti ini dan melihat statistik di babak pertama seperti Indonesia masih di atas angin Mas kita. Karena waktu lawan Qatar kita kan nggak terlalu baik babak pertama. Yeah. Kita banyak pakai bola-bola panjang, tapi kemudian kita passing di bawah di babak kedua. Artinya babak keduanya lebih bagus dari babak pertama ya. Ya harapannya sama ini. Yeah. Babak pertamanya udah oke, unggul ya harusnya. Babak kedua lebih punya percaya diri untuk bisa melakukannya. Jumlah pemain juga masih sama ya, sama-sama kuat. Hubner juga udah ada di bangku cadangan ya, kalau diperlukan. Kira-kira kalau Hubner masuk? Mungkin yang agak harus diperhatikan adalah Pratama Arhan ya. Dia tadi kan juga nggak ada peluang dari lemparan ke dalam juga ya, sepanjang 42 menit. Atau dia mencoba bermain tetap untuk sambil menahan rasa sakit. Jadi dia nggak terlalu banyak untuk maju untuk dia terakhir tadi maju yang dia langsung lewatin e-board dan juga dia nggak kelihatan lagi ya. Dia nggak kelihatan lagi. Di bangku cadangan Doni Tri paling yang bisa menjadi penggantinya. Tapi Doni Tri kan under 20 juga ya, dipersiapkan buat under 20. Pada saat pertandingan persahabatan lawan under 20 ya belum lama dipoles oleh Shin Tae-yong juga ya. Dia banyak masih sering, bahkan sempat Bima Sakti bilang main relax, main yang wajar-wajar aja karena dia lebih sering pada saat lawan ditutup oleh 2-3 pemain lawan dia berusaha untuk melewati dan itu kan yang tidak diinginkan oleh Shin Tae-yong. Oke, saya kemarin menempatkan Doniti itu berapa kali menjadi back ya, fullback ya. Sementara kalau di klubnya dia lebih kelihatan tuh ketika dia bermain agak ke depan sebagai sayap. Tapi kita masih melihat bagaimana. Tapi nggak perlu ya. Kalau misalnya Pratama masih bisa main, pasti Pratama itu posisi itu. Ya kita masih lihat apakah Arhan itu mengalami cedera serius atau tidak. Tadi sempat berapa kali dibebet itu kaki dan kakinya ya berapa kali. Dan kita akan bacakan lagi komen-komen yang sudah masuk, Jibret Tim. Australia cuma ngandalin serangan balik doang bisa bikin repot Indonesia ya. Berapa kali tadi Australia? Repotnya sih nggak repot yang ini ya, nggak repot ya. Kalau dipikirkan mereka tendangannya juga masuk kotak penalti, tapi tendangannya tendangannya lebih ke atas. Nggak ada striker yang mampu untuk menyelesaikan peluang juga kalau gue lihat. Ini dari D 2022. Bedalah dengan pada saat kita berhadapan dengan Australia senior ya. Gimana mereka punya pemain-pemain yang bisa menyelesaikan peluang dari peluang yang paling kecil sekalipun ya. Oke. Walaupun kita lihat beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh Australia cukup banyak juga ya. Yang harus kita perhatikan adalah kita jangan sembrono. Kemudian pada saat Australia melakukan serangan balik yang cepat, itu pemain kita harus lebih banyak dari pemain Australia pada saat kita bertahan. Nah itu tadi sempat beberapa kecolongan. Sempat 3 kan lawan 4 kan tadi. Itu satu kali ada satu kejadian di mana kita 3 lawan 4. Lainnya kita lebih cepat. Dan beruntung itu tidak menjadi gol. Itu ya istilahnya harus cepat ya, turun semuanya ya. Oke. Ada lagi dari Muhammad Apandi. Pemain Ligue 1 nggak bisa diandalkan dan nggak bisa terselamatkan. Maksudnya apa ya? Oke. Celakan. Oh, Liga 1 maksudnya. Liga 1 Ernando mode menyala. Tangerang hadir dari Gongba. Terima kasih. Harusnya babak pertama skuad Garuda dapat 3 gol. Permainan Australia tidak begitu ngotot. Tidak begitu ngotot, Mas Gita. Kalau nggak ngotot ya emang mereka gayanya memang nggak ini, nggak pressing kayak Qatar gitu, beda ya. Mereka lebih mengandalkan serangan balik tadi. Kalau dibilang nggak ngotot ya mereka tidak punya di depan kemampuan untuk juga ngotot. Dan kalau dilihat kan 2 striker penggantinya Moure tadi yang gagal penalti, kemudian Jelačić juga tidak punya banyak peluang ya. Moure yang lebih punya peluang. Di samping satu penalti yang gagal tadi, ada satu tendangannya yang naik ke atas, tadi kan. Oke. Terus ada yang satu kena Rizky Ridho, kemudian hanya jadi corner. Yes. Jadi sepertinya line up ini masih dipertahankan lah ya, sambil menunggu apakah Arhan mengalami cedera serius. Mudah-mudahan enggak ya, masih bisa lanjut. Bisa ada Hubner ya kalau ganti kan, karena Hubner kan mungkin bisa main 45 menit ya. Artinya kalau Arhan cedera, Nathan akan pindah ke kiri, Hubner yang akan jadi DM. Oke, Tegal Kota hadir, Mamah Lilis. Terima kasih. Ernando the best goalkeeper timnas Indonesia. Yes, sepertinya posisi masih aman dimiliki oleh Ernando. Kemudian STI lantik ASN. Ya kali. Ayam Izan. jadi ASN. Kerjanya di KN. Situ Bondo hadir. Soli Sodikin. Nih, Mas Budi lagi nyiapin jersey mau di giveaway. Enggak lah. Ini nggak mungkin dikasih jadi giveaway ya. Kalau giveaway biasanya jersey fantasi gitu, Bang. Jersey fantasi atau emang aparel timnasnya yang sekarang ngasih buat giveaway gitu biasanya. Bukan yang ini ya. Ini mah langka ini. Kalau harganya. Giveaway KJTI mah ini lebih gampang. Jadi yang penting pernah kita sedekah di mana gitu ya. Maksudnya sedekah di masjid atau di mana, nanti bisa ikut giveaway, nggak usah mention gitu, nggak usah mention orang atau follow gitu, nggak usah. Oh serius? Gitu. Kita gituin. Jadi ya kalau masalah screenshot atau nggak perlu. Jadi yang penting dia udah sedekah, mau di masjid, mau di gereja, mau di mana, pokoknya di yayasan, di kemanusiaan gitu. Berapapun kita nggak mau, yang penting kan berarti dia udah jujur nih, dia udah sedekah, ya udah dia jawab pertanyaan kita pas giveaway itu ya langsung kita undi. Oh gitu. Oh mudah sekali. Modelannya kayak gitu sih biasanya. Iya. Tidak ribet, nggak pakai syarat. Yang penting syaratnya sedekah. Luar biasa. Mantap. Oke, balik lagi yang sudah hadir di live chat Komen Jebret Media TV. Munarif Surabaya hadir, Bung. Munarif Firmansyah, terima kasih. Bellingham naturalisasi keturunan Maluku, Calvin Chandra. Mana gue ngomongnya ya? Siapa Bellingham, siapa nih maksudnya nih? Bellingham siapa nih? Jude udah ke timnas Inggris ya, susah nih. Nisa Wers, Pakistan hadir, posisi belum bisa mudik. Wah. Stamina timnas terlihat lebih baik dibanding pemain Australia. Ada yang nonton pakai 2 device nggak nih Jebret Tim? Apa dibilang? Nggak, ini kita nanya ada yang nonton pakai 2 device nggak gitu. Okay. Makasih yang sudah menyaksikan ya. Itu sedara tuh ngomongin soal giveaway jersey. Kan tadi Mas Budi lagi ngerapiin jersey, siapa tahu memberikan giveaway buat Jebret Tim. Ternyata di KJT itu ada giveaway jersey dengan sedekah. Kalau lolos 4 besar kita kasih giveaway apa? Nah, ini dia nih. Ini menarik nih. Lolos 4 besar atau 3 besar? 4 besar aja lah. 4 besar. 3 besar terlalu ini kayaknya, terlalu. 4 besar Mas Budi nyiapin jersey. Yang nomor 4 tuh gak lolos Olimpiade loh. Iya. Tapi kan itu ada playoff kan? Udah janji. Iya, playoff, third place playoff. Udah janji Shin Tae-yong dan ya harusnya diperpanjang ya. Ya kan kalau harapannya kan emang kalau bisa ya diperpanjang ya. Ya nggak tahu ya, mayoritas karena dari sudut pandang saya sih, saya senangnya karena timnas ada regenerasi ya, bisa balik kayak default timnas tahun-tahun 96 ya. 96 itu kan kita main di Piala Asia yang dibawa itu wonderkid lah ya, misalnya Indrianto Nugroho, terus Roni Wabia, Kurniawan, Yeyin Tumena, yang waktu itu memang istilahnya umur-umur wonderkid. Jadi timnas senior tuh adalah yang mereka udah layak atau mampu untuk bermain di senior, nggak peduli umurnya berapa gitu kan. Nah, dia main di dua tempat jadinya. Jadi mutus satu generasi atau dua generasi yang dilakukan Shin Tae-yong itu sih oke sih, maksudnya kalau biasa ya memang dilanjut. Nih Kiko babak kedua sudah dimulai ya Jebret Tim. Kok telat masuk nih? Iya. Oh iya Mas Budi mau giveaway apa enggak kalau lolos 4 besar? Kalau 4 besar boleh giveaway. Boleh ya? Siap. Tunggu ya Jebret Tim. Tapi nanti jersinya kita lihat ya apa kita lihat. Tapi bukan match one yang jelas. Oke, ngikut aja jersi mah. Kalau Jebret Tim dikasih hadiah mah seneng lah. Kasih giveaway. Tinggal diundi aja ya. Yang di sini kadang ikut juga yang nonton-nonton nih. Kemarin jersey Erspo yang istilahnya banyak nggak ini ya, kita pas kita bikin giveaway rame juga kok. Rame juga. Iya, kita giveawayin jersey Erspo yang replika kemarin. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Indonesia menyerang serang. Bukan sebuah pelanggaran. Australia hati-hati. Masih Australia hati-hati. Ada Ernando Ari, tenang. Oh, mulai masuk mereka dari saya. Malang hadir bro, Augusto Frianto, Suwon, Sam, Roto Olimpiade, amin. Iya, babak kedua sudah dimulai. Mama muda, masyur namanya Mama muda. Purwakarta nyimak. Ada streaming nggak? Waduh enggak lah, nggak tahu ya. Ini tidak perlu lagi lihat link. Oh silakan, kalau mau komen sambil nunggu timnas, mendukung timnas silakan komen yang di bawah di live chat ya. Ada polling juga dari Mimin. Mimin mau kasih polling lagi nggak polling? Oke. Hari ini kita akan tunjukin jersey-jersey lawas timnas Indonesia yang dibawa Mas Budi tadi ya. Nanti tunggu aja Jebret Talk Bang Valen sama Mas Budi soal jersey timnas Indonesia. Kalau ngomongin polling, ada polling seru nih. Ya nanti sambil dijawab di live reaction atau di live itu ya, live chat ya. Lebih suka timnas pakai merah putih, merah emas atau merah hijau? Merah putih, merah emas atau merah hijau? Kalau warna hijau kenapa ya? Warna hijau itu statuta atau bendera kita di FIFA. Itu warna hijau makanya kalau makanya ada garis hijau. Ya, makanya pas waktu kita tuan rumah di sini Piala Asia itu kan ada 4 tuan rumah ya. Nah, yang pakai warna merah itu ternyata bukan kita tapi Vietnam. Vietnam warna merah, Thailand warna biru. Kita warna hijau dan Malaysia warna kuning. Jadi emang statuta kenapa warna hijau ada di jersey kita ya emang statuta atau bendera kita lah di FIFA itu warnanya hijau. Jadi merah putih, merah emas sama merah hijau. Ya itu milih prefer mana, milih mana gitu. Silakan kalau Jebret Tim komen di live chat kita. Pertama lagi tuh jatuh tuh. Iya, Arhan lagi kesakitan di bagian wajah. Kira-kira kalau dari Mas Budi tadi Jebret Tim suka jersey, Jebret Tim suka timnas jersey merah putih, merah emas atau merah hijau. Ya kombinasi di desain warnanya ya. Di desain warnanya kira-kira apa? Kejadian ya kan. Oke, sambil menunggu ini ada yang spesial juga dari Jebret Media. Kita bakal buka pre-order ya untuk jersey DPI. Harganya 250.000 ini dia hijau hitam. Periode ordernya mulai hari ini sampai 3 Mei 2024. Langsung aja link deskripsi video atau klik di bio Instagram Jebret Media. Atau juga bisa hubungi Anjar untuk pesan ya, kontak Anjar langsung. Nah, jangan lupa juga Jebret Tim, daftarkan ponakan, cucu, saudara, siapapun anaknya boleh di turnamen PBINA Kids yang akan dilaksanakan 3-4-5 Mei di Banten Badminton Hall di BSD. Silakan hubungi kontak person yang tertera di poster ini. Ini dia, 3-4-5 Mei di Benteng Badminton Hall BSD, Jalan Cakar Situ Gading. Pokoknya di BSD ya. Kontaknya mau daftar silakan itu. Ada siapa itu kontaknya? Caca. Caca ya. Tuh nomor teleponnya juga. Oke. Siap. Dan kembali hadir CEO kita setelah tadi berkonsolidasi. Selesai beres aman. Apa? Aman. Belum. Aman. Malah barusan suruh VO yang buat volley. Jarang-jarang MTek ngontek nih. Yes, sedap. Tapi beda ya. Balik dong. Balik lah. Trigger nih bang. Iya. Bisa nih. Asal bukan liga. Belum. Gua kalau bukan liga tuh mau. Apa aja lah bang. Liga gua belum lah. Kenapa? Ya ini sama dia sejak kejadian itu juga nggak pernah ngikutin Liga 1 lah. Liga 1. Ya daripada gua akhirnya cuma tanda tangan buat ngambil duit. Oh, timnas oke kalau timnas dong. Timnas masih oke. Timnas oke, tapi kan ada AHAI kan beda TV. Oh iya, kalau mereka lolos tetap di AHAI nanti. Malah baru tahu kalau ada regulasi setelah klasemen masih ada kompetisi lagi tuh baru tahu tuh. Oh, ini apa sih playoff ya? Ya. Apa mas sekarang namanya? Yang sekarang kan lu lanjut lagi ke Final Four kan? Iya, Final Four. Championship playoff. Championship playoff. Jadi kayak di Amerika juara ininya belum tentu sama dengan juara. Borneo sama Persib. Tapi yang lucu Persik sendiri malah yang ngelaporin pemainnya sendiri dia ngecek ada indikasi apa enggak ya itu juga. Skor. Iya, iya itu benar gitu. Oke, cukup. Ya gue tetap lihat-lihat lah. Tapi sesuai dengan kata hati. Awas. Kagak aman. Sesuai kata hati ya bang ya. Lu yakin banget lu sekarang nih? Aman itu ya yakin. Lolos, pilih gue lolos. Aman ini tenang. Menang ya. Anjir nih ada anaknya Harry Kewell nih. Yang mana sih? Sama Mark Viduka. Enggak. Tenang. Enggak ada apa itu sih Ernando Ari. Dari pertandingan lawan apa sebelumnya itu juga kayaknya mereka juga nggak punya striker ini sih. Apa Australia? Iya Australia juga nggak punya striker sama kayak kita. Iya yang berbahaya. Yang benar-benar itu tadi ngambil tendangnya juga agak ini kan. Tapi yang paling legendnya siapa yang Liga Inggris juga? Pemain Australia. Mark Viduka. Mark Viduka. Alan Smith bukan. Mark Schwarzer. Gary Cahill. Oh Gary Cahill. Oh Gary Cahill ya. Rekornya kan dia. Rekor strikernya dia. Bukan Gary Sono. Gary Halilintar. Sama kipernya itu juga agak lama bang yang kiper Chelsea. Yang anaknya main di Indonesia. Mark Schwarzer. Itu juga lama itu. Woi! Enggak, yang kipernya Arema, kipernya Arema. Oh, dia gantiin si itu dong yang Portugal itu. Iya, yang di Bali United kan sekarang. Oh, udah pindah ya. Iya. Tuh kan udah gua enggak tahu. Saya juga enggak tahu tuh kalau ada anaknya. Siapa namanya? Indonesia. Ah, anaknya Mas. Bukan yang pindah ke gue kok lupa Bali United siapa sih namanya? Mukanya mirip Reddy. Iya benar. Pemain Milan yang Australia juga ada bang. Pemain Milan dari Australia, Leao. Bukan dong. Dan itu lucunya ya dua kiper itu kipernya Arema yang anaknya Swazer itu, kan itu kiper kedua Filipin. Yang di Bandung itu kiper ketiga Filipin. Jadi kiper pertamanya nggak main di sini, justru mainnya di Liga Inggris. Segitu. Kedua ketiganya Indonesia. Itu di Liga Inggris main nggak? Camat Championship kan dia kan? Ring bawah iya. Dulu kan tapi sempat main. Etheridge kan itu kan ya. Itu udah lama kan bang itu dari 2010 udah kayak dia kan. Iya dia. Si kiper. Iya. Al-Habsi kan? Al-Habsi itu yang ini bukan sih? Ada apa? Supporter masuk itu? Loh kok sekarang mainnya jadi sini? Nih bilangin nih. Enggak, memang Australia lagi semangat-semangat untuk mengejar ketertinggalan. Habis itu udah mentok. 5 menit lagi ya kita balik nyerang nih. Yang penting ingat. Jangan kita akan lihat dengan teknik pelatihan ST ini 60-90-nya VO2 max kita udah lebih bagus ya. Kemarin sih oke ya kemarin ya. Malah Qatarnya tuh yang nggak tahu dia benar-benar jatuh atau pura-pura jatuh pokoknya jatuh-jatuhan aja. Ngeselin emang. Bisa ini. Oh, supporter kita tuh kagak berhenti-berhenti support tuh. Oh, jam. Come on, udah mulai emosi. Kita nggak usah lama-lamain lah, jangan kayak Qatar dong. Ayolah, fight aja lah. Sportif. Iya, nanti malah kena kartu kuning ya. Iya, Ernando nih jago, tapi kadang emang dia suka ini juga. Nah ini nih. Aduh. Stop. Kejar. Dapat. Yang penting semangat itunya yang kita perlu lihat. Itu yang kita pasti penonton pun respect gitu, bukan yang langsung jauh bola gitu. Benar. Jatuh bangun, pengen coba ngambil itu aja dulu yang dikasih lihat. Gitu. Ayo jangan kedor timnas, nggak tadi tunjukkan semangatmu. Serukan semangat Garuda. Oh itu beda ya, beda adlibs. Adlib bapak banyak nih kayaknya. Enggak itu baru saya baca. Kayaknya harus ganti iklan apa ini? Kayaknya harus ganti punya gue nih. Iya bener bang, nggak ada nyawanya itu iklan. Iya. Yang mana? Ada. Ditutup dong. Ditutup lo. Kagak. Jangan penalti. Enggak. Nah, ini proses jadi gol nih. Dan kartu kuning. Set. Ini semangat gitu. Advantage. Sekarang. Aduh, kartu dulu dah. Tapi masih jauh banget jarak antar lininya. Iya ya, nggak ini ya. Nggak langsung dud. Kemarin kan Madrid 1, 2, begitu 3, bertahan 4, total, 5. Begitu nyerang balik 7 orang langsung bareng-bareng juga. Oh, cakep nih. Cakep mengambilnya tuh. Kiri kanan. Tuh dia nggak lihat yang sebelah sana kayaknya. Tapi kalau emang jauh, slowin aja tuh. Allah, itu kenapa harus gitu ya? Kayaknya nggak kelihatan, Bang. Tadi ketutup pemain ya? Australia gitu. Ini berbahaya, tapi tenang, aman kok. Tadi udah diceritain belum nih jersey? Belum, nah itu nunggu ceritanya itu. Yang ini. Yang 17 belum lu ceritain. Yang kosong di tengah. Oh, yang kosong belum. Irfan Jaya Kusuma. Jadi ini 2010. Ini 2010. Irfan Bakrim dong, bukan Irfan Jaya dong kalau 2010. Ah, 2010 dulu ini AFF berarti ya? Ya, 2010 tuh kita dapat desain sendiri, beda sama negara lain, enggak template lah, maksudnya enggak cuman berubah warna. Kalau yang biasanya kan kalau sekarang kan Nike banyak kan ya. Cuman beda warna tapi secara template desain sama. Nah, di 2010 tuh kita beda nih. Cuman yang mau disamain sama negara-negara di luar atau istilahnya kayak negara yang sponsornya Nike atau aparelnya Nike tuh kayak Belanda, Australia, sebenarnya Korea Selatan itu tuh pakai nomor dada depan itu tuh di bagian tengah. Entah itu dikotakin, kayak Kroasia itu bulat ya kalau nggak salah bulat, apa. Terus kalau Belanda atau Australia itu kotak gitu-gitu. Nah, kita karena ini ada gambar Garuda terus ada perisai, nah ini ide nih, yaudah kita kosongin aja nih, kita taruh nomor di sini nih. Si 5 sila itu malah mau dinomorin. Ya, nomornya tadinya mau taruh di sini tadinya. Nggak berani. Itu udah di-approve, udah masuk ke federasi sama Kemenpora, tapi nggak boleh sama federasi sama Kemenpora karena lambang negara. Ini kan lambang negara. Iya, ada 5 itu. Istilahnya nggak boleh diotak-atik lah, jadi harus fix itu. Akhirnya ini nggak kepake tapi sudah sempat diproduksi dan sempat dijual di store-nya yang ada di Bandung. Oke. Jadi akhirnya itu dan akhirnya kan pindah di sini nih 2010 name setnya ya jadi aneh jadi ada di sini. Oh karena itu ceritanya ya. Makanya ada istilahnya 2010 yang perisai kosong dan ini cuma ada PI-nya karena ini emang disiapin buat yang tanding dulu. Kalau Nike kan sebenarnya jersey yang mereka siapin buat awas ya aja sih yang di yang PI dulu dibikin di approve nanti baru mereka cetak replikanya, makanya ini cuma ada PI karena memang ini nggak di approve pada akhirnya. Tapi ini udah emang udah sempet ada di toko ya? Sempet ada di store di Bandung, di beberapa toko di Bandung ada Nike store. Jadi ternyata semua yang dia bawa ini punya cerita yang berbeda-beda. Justru itulah kenapa akhirnya gue juga ada orang sih paling jersey itu karena emang ngejar cerita-ceritanya itu ya. Iya, makanya tadi ngomong kalau jersey ini bisa sampai 4 besar ya masa enggak pada nyari sih. Iya pasti. Iya pasti lah. Karena kan kalau menang lawan Vietnam aja nyari pasti kan. Iya, karena kalau kita ngelihat ya kalau value jersey itu kan sebenarnya dari historinya. Jadi setiap kalau bahasa buku sejarahnya ya setiap jersey itu punya sejarahnya masing-masing. Nah, kalau ini bisa sampai 4 besar sih masa enggak ada yang nyari si jersey ini gitu. Gak usah 4 besar, lolos aja. Iya, lolos grup aja pasti. Karena lolos itu kan otomatis Shin Tae-yong diperpanjang. Iya. Yeah. Karena ini berat kan Qatar, Australia, Jordania. Yang diharapkan kita kemarin malah kalah kan lawan Qatar. Iya. Dan ini kan nggak ada urutan ketiga terbaik ini. Yeah. Kan dihajar juga 3-4 ini ya? Nggak, ini kan juga hanya juara runner-up yang lolos. Lebih berat jadinya. Tadi Bang, kata Mas Budi, kalau kita lolos 4 besar, Mas Budi akan ngasih giveaway. Oh, ada jersey. lagi. Ada lagi Mas Budi ngasih tuh. Apa itu? Ya jersey Bang, tapi nggak tahu jersey timnas yang mana. Tapi bakal ngasih ya? Ya siapa tahu ada sponsornya. Oh iya. Boleh sampaikan aja dulu ya kan. Nah, pergantian pemain Australia dulu aja ya kan. Ini segicis mah. Bro, Faladon. Tapi kalau nanti emang desain jersinya diganti ya, maksudnya emang berubah total yang home away-nya ini nanti. Ya, ini juga dicari ya? Iya, ini pasti jadi langka juga, pasti dicari juga pada akhirnya. Karena ceritanya itu. Ya. Ceritanya dari yang abu-abu, banyak story-nya sebenarnya. Ya karena kalau jersey ya mau nggak mau ceritanya itu yang kebawa kan. Kok diturunin Bang jersey yang kemarin? Yang mana sih? Erspo. Ini lagi diganti yang klasik. Oh yang Adidas dulu klasik. Madura United. Beda. Mirip. Masih 1-0. Menit ke-60 jebret tim. Bisa-bisa ini. gue tenang ya ngelihatnya lini belakangnya. Habis begitu sih Australia strikernya, tapi jangan ini juga ya, terlalu jumawa. Oh jauh corner dia nggak dapet. Belum ada pemain yang pemanasan ya so far ya Mas Gita ya, belum kelihatan kah seperti apa? Jauh pertahankan kemenangan ini. Nah itu gimana Mas? Nggak dapat juga tuh. Makasih bukan. Enggak, itu kan atas itu. Ya. Nah, itu tuh ada beberapa 1 2 3 4 5 pemain tuh lagi pemanasan. Lu takut penalti ya? Iya, parno gua. Udah dua kali. Dua kali soalnya. Ait. Ayo kita curi. Nah, lah gagal lagi. Buang, cakep. Tapi kebayangnya VAR kalau di sini dengan dipraktekin kayak gini, lu di liga akan ya kan? Gue bilang ngeri. Dan itu benar-benar harus edukasi loh, bahwa kalau pelanggaran di dekat kotak penalti itu nggak dicek sama VAR karena itu nggak possible penalti kan. Jadi misalnya wasit salah ngejudge gitu kan, kayak yang kemarin Marselino didorong kan, nah. Itu nggak ada VAR karena itu kan di luar kotak penalti, jadi nggak possible penalti, nggak ada cek VAR. Kalau di sini kan nanti nuntutin mana VAR gitu kan. Ngeri ya. Iya, ya wasitnya harus kompeten sih. Harus kompeten. Yang Thailand aja salah. Iya. Gimana yang di sini besok? Aduh, deg-degan juga nih. Cakep. Dan mereka tuh kan baru mereksa setelah itu kan, bola mati kan. Kadang-kadang lo 2 menit kemudian kan baru mereksa. Tadi protes lagi. Perlu uji coba kayaknya Mas Gita, sebelum itu benar-benar kan udah dicoba di EPA, tapi kan EPA kan nggak banyak ini kan, nggak banyak sorotan masyarakat kan. Kalau EPA yang nonton juga nggak terlalu ini. Yang gua ngeri itu pas wasitnya ngelihat ke TV-nya itu loh. Iya. uang berterbangan itu. Itu open air itu soalnya, open spaces itu. Ya kan? Siap nggak itu ya? Ngeri juga. Masalahnya pas dia mau lihat TV-nya rusak gimana? Nah. Bahkan di GBK aja yang ada jarak, tetap aja lu bisa lempar. Ngeri. Salut nih, banyak nih teman-teman ini nih, Ultras Garuda Qatar. Karena banyak juga warga negara kita di sana. Aduh. Pelanggaran. Ada yang ini juga, ada yang koleksi jersey juga tuh Bang di sana, yang di Qatar itu. Iya. Mas siapa gitu, ada tuh. Bang Alex juga. Bukan, banyak yang memang garis keras juga. Ini dia peluang tadi. Australia. Oh di situ. Bangun aja udah Dok, kalau emang nggak sakit bener mah. Iya. Jadi kita 4, ya. Jantan gitu. Nah, salut. Masih bisa bangkit. Hah? Emang lagi menang? Nah, Ernando. Oh. Mantap, Ultras Garuda Qatar. Tapi nanti Piala Dunia U17 Qatar berturut-turut ya? Iya. Tuan rumah. Ya? Tiap tahun kan jadinya sekarang. Awas bos. Agak telat. Bosku! Mereka nggak punya striker Bang, strikernya nggak terlalu ini. Ajaib. Ini nih anaknya Harry Kewell. Kirain anaknya Mark Viduka. Bagus umpannya. Iya, nggak sempet kena. Siap. Deflect tadi. Deflect kita tuh. Nah. Oh, bolanya jadi molten loh, molten. Masih ada ternyata molten bola tendang. Kalau dulu yang keras Mikasa kan. Enggak kena ke dia tuh kayaknya. Dianggap kena dia tuh. Deflect kita terus kena dia tuh. Striker yang depan enggak tahu. Striker sih kameranya kena kita doang. Iya, mesti corner kan maksud lu. Keren wasitnya. Ini wasitnya ini nih. Langsung banyak ini yang ini, Bang. Ayo, pegang bola. Nggak boleh pegang bola ya. Hands. Yuk. Harusnya udah mulai ada yang ngajuin peraturan ini ya, 5 kali foul, 1 penalti gitu ya. Supaya jangan terlalu banyak foul. Bener nggak? Gila. Menurut gua. Enggak lah. Iyalah. Tapi kalau kayak gitu jadi lebih menarik nggak? Iya, banyak golnya. 5 kali foul di daerah menyerangnya lah. Gitu, jadi nggak yang dari sini misalnya. Nah, ini masih bisa. Iya, basket gitu kan? Iya, basket gitu. 3 kali foul. Iya, jadi juga orang hati-hati, gol juga jadi banyak. Iya. Iya, tapi nyerang 24 second. Jangan, nggak usah pakai second. bisa pakai second. Menarik juga itu. Gila lu, nggak menarik lu. Lapangannya gede. Lapangannya gedean itu. Kan lama-lama kipernya bisa apa namanya itu kalau futsal power play. Nggak usah, yang penting ngurangin pelanggaran terus nambah gol lah dengan banyak penalti kan. Kalau gue sih offside nggak usah. Nggak, offside itu kayak polo air, ada garis offside jadinya. Nggak usah bang. Ya itu malah makin membosankan kok kalau nggak ada offside. Offside itu kan dibuat supaya lu nggak numpuk semua ya, karena nggak ada offside itu jadi di belakang semua. Nah ini kan dengan peraturan offside yang akan harus seluruh badan itu belum tentu nggak membosankan loh. Kan pasti pemain belakang jadinya agak takut, nggak akan berdiri tinggi. Orang lolos dari jebakan offset aja belum tentu bisa nyetak gol bang. Iya tapi orang jadinya makin numpuk nunggunya di belakang semua di belakang karena kan gak ada offside. Biarin aja. Iya bosen itu yang gue bilang. Bosen nantinya. Ya kayak kemarin aja bosen gue liat City lawan Madrid. Cuman ya emang bener-bener gila dia numpuk. Madrid tuh kemarin numpuk pemainnya bukan di depan garis kotak penalti loh. Di tengah ya jadi. 8 pemainnya di dalam kotak. Hancur. Sampai City yang segitu hebatnya main tak bingung anjir. Makanya Pep bilang kita udah semuanya ya. Dia gila. Semua lah, Foden udah main bareng Grealish. Bernardo Silva udah main sama satu lagi tuh di. Pokoknya semua pemain-pemain apa Doku. Udah main semua. Bingung juga membecah itu ya. Si Bruyne akhirnya diganti Kovacic. Iya, semua udah dimainin emang gak ada yang cedera kan, pemainnya bisa semua gila. Ancelotti dengan tetap selonnya makan permen karet. Ngantuk. Nih kita tertekan terus ya Mas Gita. Perlu gantian pemain nggak nih? Mana tertekan? Enggak, tadi kita nggak ada. Kita nggak ke daerah, ke daerah mereka kayak babak pertama kita. Gimana tertekannya? Pengamatan seperti apa? Kita diserang terus. Mana tuh? Dari tadi kita nggak ada nyerang-nyerang. Nah ini gol nih, ini gol nih. Oh pelanggaran biasa. Lu kira kemarin? Oh dapat tuh. Ayo. Lu kira kemarin Madrid jadi menang ada nyerangnya kok? Nggak ada. Ada. Cuman jadi aneh aja negatif football. Ya strategi. Nah ini nih, mulai nih. Cakep. Set! Tarik! Ini. Nah ini. Gitu. Ih. Gue kira jadi corner. Ambil. Duh. Bahaya. Enggak, mesti banyak kan kita. Itu lolos. Enggak. Untung nggak akurat. Gila itu kalau akurat ya. Itu bola pas dah kelar dah. Itu. Ernando Ari maju cuing dah. Duh, nggak di offside-in lagi. Aduh. Ditinggal itu tadi. Ayo Ernando Sport. Oh. Laporan Pak, ada yang ribut di dalam. Siapa? Kenapa? Enggak jadi. Enggak mau katanya. Gue deh omongin tadi. Aman-aman lagi nih, gila kita menang lawan Australia sih gokil nih. Wish. Tadi ini gua postingan gua. Tapi kita tanpa naturalisasi ini kan waktu under 23 2 kali yang kualifikasi apa tuh kita cuma kalah 1-0 sama mereka 2 kali itu. Lawan Australia. Iya, lawan Australia. Iya. Cuma selisih 1 kali. Iya, selisih 1-2 kali kan ya mainnya. Waktu itu ada yang undurin diri, kita jadi cuma satu grup sama dia kan, harus main 2 kali kan. Nah, ayo. Indonesia belum ada pergantian pemain nih. Ayo. Australia udah 2 ya tadi ya, 2 maksudnya. Iya. Belum perlu masukin Hubner dia. Nah, kok udah ini? Siapa itu? Nggak out. Oke. Nggak ada yang berbahaya dari Australia. Ayo kamera ke sana siapa yang jatuh? Nah, padahal badannya udah ini ya. Buat jadi striker udah cocok. Oh, yang Kelly Sroyer. Udah mau diganti nih mah. Karena mau diganti kali. Aduh. So far bagus dia Kelly Sroyer ini. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi Kelly. Terima kasih Ultras Garuda Qatar. Supporter timnas Indonesia yang ada di sana. Kita nggak ada kontak-kontak Bang Harpa ini. Kakak Alex yang mana? Ada Bang Harpa juga. Harpa nggak ada tadi bawah. Harpa nggak ada ini, Ger. Oh nggak ada. Kakak Kelly yang mana Kakak Kelly? Oke. Ada lagi kan yang belum diterangin nih? Ada bang, ada kayaknya. Tadi Supriyono. Udah, pokoknya lebih lengkapnya. Yang biru itu perlu diterangin tuh, yang biru. Jebret Talks ya. Udah. Oh, yang biru ya. Dan ini masih banyak lagi dia mah koleksinya. Yang ini. Yang Piala Asia 2007 ada? Ada. Itu yang diceritain yang temennya Budi Sudarsono ngasih cake. Ini nih kacau banget ceritanya tuh. Kacau banget. Nanti diberitain. Kalau semuanya dibocorin repot nanti. Bukan, dia kan udah pernah kita undang. Itu yang sebelumnya. Malah. Dia datang bareng Budi Sudarsono, sengaja gua. Ada cerita lucu. Nonton aja di Jebret Talk sebelumnya. Oke. Dia minta tanda tangan Budi. Di bajunya Budi bilang, lu dapet dari mana ini? Waktu itu ada yang nawarin, makanya dibayarin. Si ini bukan namanya. Iya, loh itu orang gue titipin buat ngasih teman gue di Australia. Serius. Tuh. Katanya udah dikasih orang karena udah dimakan rayap bang ya. Tuh. Dia. Ternyata bagus. Ternyata nyangkut, ditawarin ke orang, diambil sama dia. Budi nanya harganya lagi. Harga kalau harga waktu itu ya banget. Enggak terlalu. Arhan. Tuh, masuk. Hubner masuk ganti siapa? Kelly. Udah pakai nomor 10 ya? Nathan yang pindah. Nathan main di sayap. Arhan, come on Arhan. Hubner 1 juta penonton, terima kasih Jebret Tim. Kesempatan Indonesia. Oper lagi. Pertama kali tuh Arhan pakai lemparan ke dalam ya. Iya, enggak kelihatan ya. Iya, belum ada tadi. Ayo. Cakep, masih Indonesia menguasai bola. Ih, kenapa? Offside. Ntar malam Liverpool nih. Iya. Jam 2 ya. Nothing Tulus. Milan Roma gimana nih, Gar? Nothing Tulus artinya apa? Tidak ada arti lain selain kalah. Bisa, Bang. Kok enggak ada Mas Gita aja optimistis bisa. Barca aja bisa kok. Bisa lah. Bisa kalah. Iya. Bisa nggak lolos. Kalah mah nggak mungkin. Ya ampun. Pasaran di Eropa berantakan ya? Udah enggak, jangan kasih tahu lah. Nanti dulu, probable win mesti Liverpool kan? Probable win yang buat match ini. Bukan game yang ini. Oh. Sebut dong. Apa? Sebut. Apaan sebut? Ya, apa aja lah. Apa sih? Gua takut sompral. 17 menit 90 baru gua kasih tahu. Jangan, injury time-nya 10 menit. Iya makanya. Jangan, ntar aja. Ernando ngelambat mulu nih, ayo. Menang ini mah. Asik tuh, udah ketebut tuh. Menang. Iya, nambah 1 gol lagi ini artinya. Asik. Nah, itu dia. 1 tetap tambah lagi. Tapi tetap main under dong. Apa? Salah ngomong. Enggak. Kok ada di sini orang? Agak. Tangguh back kita. Wish. Lu. Itu gimana tuh tadi? Enggak. Hah? Ada yang bagus tenang. Bukan, enggak kena itu ya? Gue cuman orang tuh pada bertanya-tanya kan, udah 9 pemain. Kenapa Qatar nggak bisa nambah gol? Nah, itu cuman bisa dianalisa oleh orang yang ngerti. Sambil baca-baca pasaran Eropa. Oke. Gitu loh. Karena emang dia nggak boleh lebih dari 3, nggak boleh lebih dari 2 gol. Oh itu main under berarti. Gitu loh. Kuol masuk tuh. Kuol. Alou Kuol. Kok sama namanya? Kuol jadi kuol dong. Ada dua kuolnya. Ya makanya jadi di kuol nih kayak jersey. Ada 2 kuolnya. 1 midfield 1 depan. Nah. Duh. Belum bang, belum, gemes. Tuh siapa tadi yang ngambil depan tuh? Witan, kayak Witan tuh. Ayo tahan. Bisa. Nah. Colong. Kok dia kasih? Itu siapa? Ridho, Hubner, tenang ya. Nurut sama Ridho. Ngomong terus. Jangan silent atau miskomunikasi. Ini dia peluang Indonesia tadi, Witan. Dapat mestinya ya. Berani mereka main replay mau corner gini. Pergantian pemain lagi Indonesia. Rio Fahmi masuk, gantiin Fatur Rahman paling. Fajar Fatur Rahman. Ya, penyegaran ya, sisi kanan. Lebih buat bertahan juga ya kayaknya ya. Iya. Uduk. Uduk enak tuh kayaknya ya. Ya kan ini suasana nonton bola kan? Iya. Suasana nonton bola kita ini. Mas kita boleh loh mas? Iya. Bentar, masih kenyang. Bentar lagi. Tadi dia bawa apa? Injury time nanti. Hah? Tadi dari luar tadi. Iya, sih lu makan. Oh, kau ke bento tadi. Gua enggak tahu ada ini. Ya. Nantilah injury time nanti. Iya. Sekarang lu mau ambil udah habis. Bahaya. Pahit. Cakep Ernando. Suka nakutin Ernando hari ini tapi dapat deh. Emang dia horor. Nakutin. Lu nonton belum film horor yang lagi viral ya? Gue tuh orang yang pengen nonton bukan pengen tambah tertekan. Gue nggak pernah loh. Gue seumur hidup nggak pernah nonton film begitu. Gue males nonton horor, thriller yang scoring musiknya jam sekarang itu gue males gitu. Jangan itu nih, Scream aja gue nggak nonton. Karena males nonton horor apa? Karena males nonton horor gue. Lo takut? Kalau gue ini I Know What You Did Last Summer. Nah itu nggak terlalu. Kalau itu ya. Karena itu sadis itu bukan horor. Kalau itu ini soalnya suka ada yang tembus-tembus. Zaman dulu kan nyari-nyari yang gitu kan. Terus apa catatan si boy yang cipokan di kolam renang. Nirembelin sama Ki Alexander. Enggak, gue nggak sebut namanya ya. Ya udah gue sebut secara Michael Keller tuh berarti. Mentok ini. Bagus. Kok situ? Aduh. Tinggi mereka, nggak dapat mereka yang gini-gininya. Udahlah, nggak usah bikin gol lah Australia. Apa itu? Bruno Fernandes. Gol dong kalau Bruno Fernandes. Mau hancur. Ayo Indonesia. Lebih menyerang lagi. Cuma BT-nya tuh prestasi Erik ten Hag tuh ya nggak bikin Liverpool berantakan itu aja. Giliran lawan tim lain mah dia ngaco. 2 kali ya bikinnya. Ini kan 3 kali malah. Liverpool jadi ngaco begini sejak dibegituin sama MU. Nah ini menarik juga nih. Kira-kira Chelsea di atas MU apa enggak? Enggak. Udah berapa orang? Chelsea bisa ngaco-ngaco loh itu. Ada Cole Palmernya lagi oke-oke banget tuh. Mas Gita kira-kira gue tuh dulu nggak tahu dia jago, tapi gue udah punya feeling tuh. Gue kan nonton terakhir City di. Kalau gue ngarepin jangan, karena ada lawannya Arsenal minggu depan. Ini beda-beda. Gue nonton di sana tuh di stadionnya Chelsea, di stadionnya City kan. Gue liat ini siapa nih Palmer di muka lucu gitu kan, jago nih. Pindah ke Chelsea bener jadi jago bener. Secara postur kurus ya, termasuk kurus gitu. Aduh, dapat dong. Dia tuh jadinya wing ya, bukan fullback gitu. Iya. Dia. Oke. Tenang, dan dia tuh waktu Community Shield kan dia bikin gol ke gawang Arsenal kan. Begitu yang 2-2 lawan Arsenal dia bikin gol lagi kan buat Chelsea kan. Gue serem dia minggu depan ketemu lagi. Feeling gue sih Chelsea mantatin MU. Offside dong, cing. Enggak ya? Cakep. Wow, Ernando. Marah tapi Ernando sama teman-temannya. Iya. Marah jarang loh dia banting. Itu lepas kelar itu Milanovic. Lo dong. Ini kalau Australia kalah dia malah belum dapat menang sama sekali ya? Iya, dia masih menang lawan Qatar pertandingan terakhir. Masih ada harapan. Nah, dia kebalikan tuh, dia harus ngarepin Jordan nahan imbang Qatar nanti. Biar dia punya peluang. Jordan main enggak sekarang ya? Jordan udah pensiun tapi sepatunya tetap di. Untung gua nangkap tuh cepet tuh. Nanti 22:30 dia Jordan lawan Qatar. Ditayangin nggak? Iya ditayangin tapi yang channel satunya, yang channel non Indonesia dia. Biar lebih dingin. Ini berarti kalau sampai menang. Kakak Alex. Mana Kakak Alex? Woi Kakak Alex! Ada dia. Itu yang ngasih baju tuh, yang kacamata. Kakak Alex dari Papua. Udah divideoin belum? Ya. Videoin dong. Tuh Kakak Alex. Ada. Dia di Qatar Oil kerjanya. Wush. Rumah Ripah lah Jinawi. Waktu gua Piala Dunia dia jamu dikenalin sama Ricardo Salampesi. Dikasih tahu, "Bang, kalau ke sana kontak aja Kakak Alex." Oke. Apalagi kalau teman-teman dari timnas datang dari Papua, pasti kalau di Qatar nyarinya Kakak Alex semua. Baik banget. Istrinya Batak. Apa dia tuh ke ini? Ke Qatar Oil. Qatar Oil, minyak ya. Satu kampung gitu, Bang. Batak. Istrinya enggak. Gue dari dulu di kota. Ish. Pernah di kampung. Di kota pernah di kampung. Dia tau gak? Dia jawab tuh sambil mikir mesti ngomong apa gua. Biasa. Habis stand up kemarin. Jadi insight-insightnya banyak banget. Ini kok Australia terus sih dari tadi? Makanya kita jarang banget nih. Oh, ini Tony Vidmar nih pelatihnya nih. Apa? Tony Vidmar mantan pemainnya itu ya? Iya, pemain. Gue taunya Tony Meola. Udah Tony Cruz. Keren Tony Cusal. Ganteng. Gue sama Budi, Tony Tanamal gue. Tony Tanamal. Tony Azari nggak ada ya? Apa? Tony Azari. Tony Azari. Nggak ada. Kakak ada siapa itu? Adiknya Sarah Azari siapa? Yang cowok. Rahma yang cowok. Ibra Azari. Bukannya itu Ibra, bukannya filmnya dulu juga gitu-gitu ya, Bang. Siapa nih? Cedera, weh. Iya nih, siapa cedera? Komang ditarik. Waduh. Aduh, siapa? Hubner mundur. Jangan dong, baru juga main di Indonesia. Posisi, Bang. Waduh, enggak lolos 4 besar dong, mundur. Aduh, kunciannya justru di Komang nih. Iya, air gua mana, Ki? Tadi lu udah dikasih, Bang. Itu kan masih ada yang kosong, Bang. Dingin. Buset, pedes banget. Oh, pedas. Oh, gue pakai sambal tambahan. Enak. Hah? Udah gue kasih tadi. Kenapa Komang? Berat gitu Komang kok mukanya. Kayak pucet ya mukanya tadi? Iya. Oksigen ya? Oh enggak. Udah jangan bangun lagi. Ngomong juga gara-gara nyunggung film horor sih. Yuk. Indonesia yuk, kita masih menunggu nih. Apakah Komang? Oke. Ambil. Langsung jauh ke depan. Tenang. Nah, dapat. Main. Kiri. Iya, Allah kesana ke depan. Itu kosong. Bahaya dong kalau begini-begini nih. Mundur cepat. Tenang. Biar kita jago. Tadi kan gitu. Iya, sekarang beda Bang. Gak ada Komang. Kurang 1 backnya. Ini nggak ada plan juga Australia main ini. Iya. Nggak ada plan itu mainnya. Nggak tenang juga. Iya. Terburu-buru. Nggak ada apa kata Mas Gita? Nggak ada plan. If you plan to fail, you fail to plan. Asik. Bisa. Kayak bingung sendiri mau ngasih kemana tuh tadi. Nih, oke. Tuh kan. Ada lagi prinsip hidup buat gua nih orang-orang yang suka marah. Apa? Siapa Bang? It is important to be nice. Salah. It is nice to be important. But it is important to be nice. Nah, tapi itu udah positioningnya Ibnu Jamil. Belaga nice di depan semua orang. Gua nggak ambil itu. Ibnu Jamil dibawa-bawa. Dia kan menjual kebaikan orangnya. MU kalah aja dia nice ya. Iya. Sit. Agak. Waktu sit. Masih lama. Gila. Yuk, tenang yuk. Masih bisa 1 lagi, Mas. Masih 10 menit lagi nih, injury time-nya 5. Lu kemana? Nah, ini enggak ada foul dari tadi, Mas. Lo kok jadi gini mainnya Indonesia? Tapi sejak Piala Dunia enggak ada foul-foul juga, 5 dapat lo injury time-nya tuh. Enggak gimana ngitung itu. Kalau lagi pedes, air panas. Enggak dingin. Jadi buang ya. Gila, babak kedua ditekan terus. Dapat, tenang, diputar itu. Nah. Air panas yang cepet, ngilangin pedas. Akmal. Udah nggak pernah kesini bang. Sleman. Udah nggak pernah kesini ya. Oh dia kan masih pegang Sleman kan dia kan? Kesini. Nmax gua dibawa ke Sleman. Serius? Iya. Gua pinjemin buat di Jakarta. Gua tanya mana motor? Ya gua bawa bro. Gua lagi BU nih mau gua jual. Gak apa-apa bro, gua kuririn. Kuririn lagi. Dikirim maksudnya? Iya. Kuririn berapa? Gila. Dari Jawa Tengah sih gope lah. Kaget gua. Mahal. Suruh berangkat sama tim aja kalau lagi main di Jakarta. Dia pakai motor. Bahaya nih, bahaya. Udah ada yang masuk belum tadi? Komang masih di pinggir ya? Udah balik. Diganti kan? Diganti bang. Ganti tadi. Siapa yang ganti bang? Siapa orang belum diganti bang? Kayak balik lagi berdiri dia. Yaelah terus aja nih. Komang sekarang main di mana? Di PSIS kan? Oh Semarang deh. Iya. Itu kan yang dia sebelum lawan Vietnam itu dia kan bikin 2 kali gol bunuh diri. Oh. Makanya kok dipanggil dia sama Shin Tae-yong. Bikin gol. Mak Jang. Ngeri itu. Ernando. Omang udah masuk ya? Ama. Siapa masuk? Siapa? Omang udah masuk lagi maksudnya. Komang. Deg-degan juga ya kalau begini nih. Itu kan yang terus tuduhannya yang anti STY bilang adalah dia tuh nggak merhatiin Liga 1, Komang kok dipanggil. Oh gitu. Ceritanya itu. Iya. Tapi kan sebenarnya dia manggil Komang itu kan karena Komang juara SEA Games kan. Sama aja lah dia manggil Kelly Sroyer gitu kan. Dia manggil Fajar Faturaman memang karena juara SEA Games. Sampai lepas sepatunya. Ini iya mereka nggak strikernya nggak ini. Lepas sepatunya. Kok bisa lepas ya? Gila, ini dia kali. Dari semua orang dia ngarahinnya ke Ernando. On position. Ih cakep ditepis. Ini dapat sebenarnya tendangannya, cuman ke arah Ernando. Rio Fahmi nggak kuber. Dus. Udah unggul tinggi. Kameranya nih nyari yang ini, nyari sepatu lepas di mana? Ini dia nih. Tetap nggak dapet. Tuh kan nyari terus. Sepatunya kenapa bisa lepas? Sudah teriak-teriak tuh program daerah. Iya. Mana sepatu lepas? Tetap nggak kelihatan. Ada satu lagi. Kakak Alex. Mana Kakak Alex? Itu tengah. Oh itu dia. Tuh sebelah topi merah. Iya. Pakai jersey merah. Cakep. Itu apa itu? Oh wasit VAR-nya tuh. Terima kasih. Lihat Kakak Alex lagi ya, Kakak Alex. Ada nggak Kakak Alex? Banyak bro. Cuma dia waktu Qatar kita musuhan. Dia kan Jerman, gue Belanda. Waktu pas Piala Dunia. Jadi dia lihat tuh yang Jerman nggak bagus juga kan pas Piala Dunia kemarin? Nggak. Dia sama Spanyol, Jepang, sama Costa Rica ya. Yang terakhirnya banyak-banyakan gol kan. Jerman nih. 2 kali Jerman out putaran pertama. Nah kalau yang di Rusia yang lawan Jerman. Yang lawan Shin Tae-yong itu. Nonton gua. Oh di sana. Gua nonton di stadion. Makanya gua bilang sama Shin Tae-yong kemarin. Gua nonton lu. Oh iya. Di sana nonton TV gua tunjukin. Oh iya. Bisa kayak gua nonton di TV kali. Langsung deh antusias. Ayo Indonesia, ambil lagi bola. 1 menit. Ayo kita menunggu nih injury time berapa menit nih? Ayo. Waduh, kita bertahan ini. Sampai seluruh pemain berturun ke belakang. Menang Indonesia, men. Belum, Bro. Bismillah, Bro. Belum. Jangan terlalu mau. Dia udah menit 90. Nih, dia udah ngasih tahu itu. Ada. Ini on air. Gila. Gue gak nangkep nih. Oke. Udah lihat pasaran. 11 menit. Tambahan. Hancur. Lebih dari tadi. Lebih dari 10 menit ya. Aduh. 11 menit bro. Panjang itu. Tadi ada yang lama apa sih? Komang Teguh. Komang. Kemarin kita aja cuma 7 menit loh. Iya ini 11. Ais. Weh dorong itu. Ernando. Pelanggaran dulu tapi. Bangun aja woi. Ayolah. Nah itu ada yang dorong tadi. Oh benar. Benar, bangunlah, lu kasih contoh lah. Oh benar kan di itunya udah ini udah. Kan diomelin wasit tuh. Ya kita lihat dari ulang. Pelanggaran keras antara Hubner. Wih, nggak keras ah. Dia merasa ada dorongan di kepala atau leher tuh. Oh itu seenak-enaknya aja lu sih dorong gerak gitu. Kasih umpannya suka-suka dia. Itu baru pakai kaki dia, belum pakai pistol itu dia. Eish, aduh, ini kenapa nih bisa begini? Oh, ini berarti nambah satu lagi nih buat Indonesia nih. Iya ya. Enggak. Enggak. Menang. 2-0. Oh, 22 lagi ya yang itu. Oh, malam lagi ya? Iya, malam 22.30 lagi pertandingan. Nah, itu gua minggu gak bisa. Oh, itu pertandingan bareng itu. Dua partai itu bareng itu. Juga minggu. Hah? Oh, iya. Itu main bolanya juga hari Minggu kan, Bang? 28 tanggalnya, Dodol. Oh, iya 28. Beda. Tuh. Oh, gue tugasnya yang pagi, yang tayang yang kan bagi dua tuh gue. Oh. Gue jam 6-nya udah kelar, gantilah ya. Ya orang mulai jam 3, Mas. Iya, jam 3 sampai jam 6 gue, terus sisanya orang. Oh, iya, belum bos beda. Nggak ketemu berarti? Nggak ketemu. Ya ketemu lah. Satu frame 4 ini? 4 komentar 4 ini. Tapi karena kita kemarin 4 talent berarti katanya. Keteteran semua, kita minta diputar-putar. Oh. Biar jangan 14 ya gila tenaganya. Tapi ini kan setup semuanya setelah volley kelar ya. Langsung. Iya, itu mending loh kalau yang di Bali sama Bandung itu kan setupnya setelah mereka kelar party kan. Itu kan pub itu kan iya. Night club kan. Tapi kan punya dia sendiri. Iya, memang punya dia sendiri. Di sini nggak ada ya tempat gitu ya? Yang kayak di Bali sama Bandung nggak ada? Ada dong, lebih gede ada. Oh cuma ada. Kan emang pengen Indonesia Arena deh. Menit 92. Chef Arno lawan Code Blue. Itu Indonesia Open nggak lolos loh Indonesia Arena, balik ke Istora. Iya, karena raging. Nggak bisa katanya. Chef Arno sama? Code Blue ya siapa sih? Yang juga tukang masak itu. Itu Chef Arno. Ayo serangan balik yuk, tambah satu lagi yuk. Dapet lu kita ngambilnya. Ayo, keluar. Putar. Aduh, hap. Berani. Aduh. Ini juga udah dicari, Bud. Satu, kita kalahnya rame yang karena VAR, Qatar. Yang sekarang misalnya menang lawan Australia. Bajunya ada cerita terus ini. Yang kemarin putih kan? Iya, kemarin putih. Ini merah. Oh, dapet semuanya ya. Putih itu menang lawan Vietnam. Yang putih itu udah ini menang lawan Vietnam. Iya, yang putih sebenarnya nggak ada masalah ya. Ih, cakep. Ya kan kita sepakat cakep. Komunikasinya ya. Pelanggaran. Iya. Sebenarnya masalah tuh baju latihan ya awalnya. Enggak gitu. Iya, awalnya yang nggak nyerap itu. Karena kan sebenarnya kalau baju bola kan bukan masalah nyerap nggak nyerap ya. Kalau semua kain pasti nyerap. Yeah. Tapi seberapa cepat dia kering. Oke. Okay. Itu yang jadi masalah kan seberapa cepat dia kering. Dia harus cepat dulu berarti ya. Ya. Dan kalau player isunya ini kan hitungannya cepat kering ya dibanding yang apa sebelumnya ya. Yeah. Harus diakui emang ini lebih cepat kering. Cuman kalau trainingnya memang kelihatan basah pas dipakai. Makanya ya nyerap tapi seberapa cepat dia kering itu kan sebenarnya kalau yang aparel besar pun itu udah riset dia. Jadi ibaratnya dimasukin ke air, dijemur, masukin ke air, dijemur berapa cepat dia keringnya gitu. Oke, satu gol dari Indonesia. Kita lihat. Dapat ini. Gol ini. Iya ampun. Oh, itu dapat itu gol mestinya tuh. Marselino ya. Nathan Tjoe-A-On. Ini nih. Dus. Marselinonya enggak ini. Marselino. Nathannya udah benar. Cakep Nathan. Dus. Ya emang bloknya bagus. Bloknya bagus banget. Gavin Kwan juga bagus tuh. Kartu merah kemarin. Oh, tapi kan di timnas boleh main. Tapi udah enggak U23 ya? Udah enggak. Enggak lah dia udah. Dan main Asian Game masih main, Bang. Asian Game bareng Beto itu masih main kan? Masih ya. Pojok lagi. Asian Games yang mana tuh? Yang 2018? 2018. Ya itu udah 6 tahun yang lalu, Bos. Oh iya sih. Angkatan itu udah sisa siapa yang masih main siapa? Itu, Stefano Lillipali. Enggak, Bang, yang angkatannya Evan Dimas lah itu Dimas Derajat, ya tinggal Dimas Derajat berarti yang masih bisa ikut senior ya, masih sering dipanggil lah. Yeah. Sisanya Evan Dimas gitu-gitu, An Samu itu udah enggak. Ini. Yuk, bisa yuk, satu gol lagi yuk. Itu dia tadi teriak-teriak tuh Kakak Alex. Ini gol kedua ini. Kenapa sih Saipul dia skala? Maksudnya iya skala Australinya. Iya. Enggak jelas juga. Aduh, dibuang juga sama dia. Oh, dapat. Lagi. Qatarnya yang kalah kali. Kan belum main. Oh, iya. Oh dia udah tahu Qatar kalah tuh. Sakil. Berapa potong kok? 9.400. Guys, ambil. Potong itu bola. Aman. Nih. Gol satu lagi nih gol. Kasih ke belakang Adik, tidak usah selalu paksa menyerang. Tuh nah, kan capek dia. Baru main Rio. Itu Persija ya? Iya. Oh, berarti Persija banyak dong. Banyak, makanya Thomas Doll ngomel. Jatuh di tengah. Kenapa berdua itu jatuh di tengah? Dicegat duluan. Katanya Evan Dimas. Jangan foul. Banyakan makan katanya. Makan itu. Wow. Harus diambil corner. Makan sosis. Evan Dimas kebanyakan makan sosis. Tapi kalau siapa yang pemain itu Bang Wolves itu bersinar pasti dibandingin sama Evan Dimas ya? Kenapa selalu gitu ya? Pemain yang mana? Yang Wolves Hwang Hechan ya siapa? Hwang Hechan kan? Oh soalnya kan itu dulu dia kalah. Ya duel dulu. Dia kalah tapi itu duel di mana? Di GBK itu ya? Iya di GBK yang pas becek itu kan. Aduh, kenapa itu? Tapi Hwang Hechan kan jelas dianya langsung ke luar dia kan. Jualnya pertama kali ke Salzburg kan. Jelas yang nerima dia kan Austria segala macam gitu kan. Terus jalan terus. Kok pantatnya di gebok-gebok, bijinya sakit. Jadi kasihan Om, jadi kayak ketika dia bersinar apa ngegeluin lawan mana gitu, yang di bawah pasti bandingin ke situ lagi, kena terus. Duh, flicker bajunya ah. Ya dia, kalau masih bisa bangun aja Ferarri, ini lu di belakang masalahnya. Iya. Aduh. Ayo, pahit. Duh, 3 menit lagi, ayo tahan dong. Bahaya nih, bahaya. Fokus semua. Ambil, aduh. Buang. Hah? Yes! Pelanggaran. Ini siapa Bang? Si Borneo ya? Siapa nih 15 ya? Main Borneo kan? Ah, bangun aja lah, Dok. Come on. Ntar kita jadi sama dong di media massa Australia dianggap guling-guling FC. Oh, Zikrak Ihsan itu ya? Iya, Borneo. Sama Fajar kan? Tuh, gitu bener, Sin. Cet. Kuat. Gitu loh. 3 menit. Indonesia. Jarwo. Kuat. Ayo 2-0. Arsenal juga itu, Bang. Arsenal juga kan? Om? Apa? Om Jarwo. Emang orang-orang tua semua ya? Ada Wabdar muda. Liverpool sebenarnya orang tua juga loh, Kusnaini itu Liverpool. Milan Pak Abang. Pak Jokowi. Apa tuh ya? Al Hilal sama Inter Miami. Milan apa kabar tuh? Olan. Milan apa kabar? Pahit. Ya Allah. Pahit. Ambil. Pahit. Ernando, ambil. Dapat Ernando. Dapat, itu bolanya Ernando itu. Go! Ayo, 1 menit lagi Indonesia. Udah cepetan Ernando, ini lu ditambah jadi 12 menit ini sama wasitnya nih. Sakit. Waktunya untuk kemenangan katanya Romat awal. Bener Far udah gue bilang Far kita bakal menang Far. Kita gemfarkan cover dengan kemenangan Far dengan 1 Far. Menang Indonesia guys. Yakin, optimis, selalu berharap, selalu berdoa, selalu berpikir positif. Makanya tinggal menghadapi Jordania. Far udah gue bilang tadi. Ya kan menangkan Indonesia kan. Siapa kita? Indonesia. Luar biasa kalian semua yang sudah mensupport ya. Indonesia akhirnya berhasil menaklukkan Australia di menit-menit Detik-detik akhir ini pemirsa sudah air. Ada pergerakan lagi dari pemain Indonesia melakukan serangan balik. 2 lawan 2 kita akankah dijahili ataukah tidak, kita lihat umpan. Tahan dulu umpan sekarang. Iya, kita dari sebelah kiri, mending balikin ke belakang. Mending balikin ke belakang, saudara-saudara. Kita lihat kali ini sebangsa dan setanah air. Wasit sudah menghentikan pertandingan, tapi bukan berarti berhenti pertandingan tersebut. Tetapi ada sebuah keputusan yang dibuat oleh wasit yang ada di sana. Aduh. Itu offside tadi. Masih panjang ternyata. Dulang lagi, mundur. Yuk. Nah, sudah ini. Ya kan tadi ada, kan tadi kita ada yang berhenti ya. Jadi 112 ini. Allah. Ya 102. Aduh. Langsung dia bola Ernando itu. Pahit. Far, udah gue bilang Far, kita gemparkan cover hari ini dan membuat sejarah mengalahkan Australia. Masih tinggal tersisa beberapa detik lagi. Permainan yang belum dihentikan oleh wasit, tapi ada pergerakan dari sebelah kanan. Jangan terburu-buru guys. Umpan di sebelah kanan kita coba dicegat oleh Rio Fahmi, tarik lagi ke belakang. Kita masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan 1-2 maksudnya. Sempat kita lihat agak-agak sekelumit, serumit-rumit apapun masih bisa dilewati. Kita bagaimana mencoba terlewat, bisa dihadapi lagi saudara-saudara oleh para pemain Australia. Wasit belum juga, saya pun belum memencet ternyata dari tadi belum terekam. Kafar, gue bilang kita gemparkan Kafar. Untuk kalian yang sudah lihat postingan gue sebelumnya, benar kan, kita buat apa yang membuat kita marah kemarin menjadi sebuah kemenangan. Gempar sekarang di Kafar sana. Kita lihat sekali ini sebuah pertahanan yang kokoh, yang begitu tangguh, yang begitu kuat, tidak bisa. Fondasi yang luar biasa karena doa lagi. 3 lawan 1 kali untuk timnas Indonesia. Ayo masih memberikan umpan tarik ke sebelah kanan, cukup jauh, belum berhasil. Ya ampun, tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa karena wasit semakin melihat waktu pertandingan sudah berjalan 102 lebih 25 detik dan belum juga dihentikan. Namun kita lihat tadi peluang dan wasit sudah meniup peluit panjang tanda pertandingan telah berakhir. Kemenangan untuk Indonesia, 3 poin untuk Indonesia. Ultras Garuda yang ada di Indonesia luar biasa. Kalian semua yang mencintai timnas Indonesia luar biasa. Kita berhasil meraih 3 poin. Kita gemparkan cover setelah hasil di babak pertama waktu itu. Siapa kita? Indonesia! Yeah! Sampai ketemu di hari Minggu lawan Jordania di Hollywood. Itu direkor nggak itu? Itu direkor belum? Udah akhirnya. Aku lupa lagi. Oke, kita bahas langsung. Berapa penonton kita? 18.000. Oh, ada yang kangen pasti sama Jebret Tim. Melihat Bang Valen melakukan komentator yang luar biasa pada malam hari ini. Mas Gita, walaupun tidak banyak melakukan serangan ke Australia, tapi pertandingan gimana? Apa? Kalau gue bilang sih Australia juga nggak banyak ini ya. Ya itu tadi gue bilang kayak nggak ada plan pada saat mereka mencoba melakukan serangan ke gawang kita. Belakang kita juga oke. Kemudian Nathan oke. Hubner masuk, Nathan pindah ke kiri, Nathan beberapa kali overlapping, tapi nggak juga ciptain peluang. Tapi setidaknya kita bisa mempertahankan apa yang kita tampilkan di babak pertama. Oke, nggak ada yang spesial dari Australia. Nggak ada ya. Sebenarnya 2 pertandingan lawan Qatar, lawan Australia nggak ada yang terlalu spesial dari lawan kita ya. Oke, ini lawan Yordania. Komposisi pemain yang masih kita harapkan seperti apa? Ada Nathan yang tampil oke di tengah. Ivar Jenner udah bisa main lagi ya harusnya ya, karena dia kan kartu kuning kedua kali kartu kuning, satu kartu merah, 1 pertandingan bisa main lagi. Ramadan yang belum bisa main. Ramadan masih belum bisa main. Jadi dengan Hubner udah ada, kemudian Ivar Jenner udah ada, ya lengkap jadi. Nathan bisa main di kiri juga kalau Pratama ada apa-apa misalnya. Oke. Lawan Yordania sedikit aja, masih ada harapan lah ya. Iya. Masih bisa ya. Harus menang tapi ya. Harus menang untuk mastiin 6 poin. 6 poin udah pasti lolos. Kalau seri jadi 3-4 dong ya. Iya, kalau seri kan masih riskan dengan Australia kalau menang lawan Qatar nantinya. Kalau seri tergantung sama hasil tim lain. Dan hasil dari pertandingan kedua malam ini. Ya, Jordan lawan Qatar. Jordan lawan Qatar jam 22.30 ya. Mas Budi melihat senang pasti Mas ya. Jersey bakal naik nih Mas. Kalau itu pasti akan naik dengan prestasi kan, pasti naik pertama dengan prestasi. Terus tadi lihat jersinya juga pemain kayaknya nyaman aja untuk PI-nya dan nggak basah kan, cepet kering juga nih jersinya juga. Jadi kalau dari permainan memang tadi Om Gita bilang emang Australianya nggak terlalu istimewa juga, strikernya juga mereka juga lagi nyari penyerang yang oke gitu. Jadi memang 4 penyerang udah masuk ya, sama aja. Kayak pas lawan Jordania mereka juga mainnya kan kayak gini, masih bingung gitu di depannya. Jadi akhirnya banyak tendangan-tendangan yang akhirnya ke atas, lebih sebuah ke atas. Keuntungan gitu juga, mereka melakukan sebuah formasi komposisi yang baru. Tapi kenapa kita yang masih kelihatannya nggak lepas mainnya? Mengapa kita tidak lepas? Kalau babak kedua sih lebih untuk mengamankan hasil ya. Artinya kayak dibiarkan Australia masuk, kita coba serangan balik sama yang dilakukan oleh Australia di babak pertama tadi kan. Mereka yang serangan balik, babak kedua kita yang serangan balik. Hasil apakah seri lawan Jordan aman tergantung. Kalau Jordan menang yang pertandingan ini, ya nggak aman kita hasil imbang ya. Karena Qatar kan kemungkinan besar akan dibiarkan menang lawan Australia kalau melihat situasinya. Nah, itu yang. Jadi kalau ya kita harus menang lawan Jordan yang jelas. Biar nggak tergantung sama Bang Valen pasti punya nih sebuah catatan menarik Indonesia pertandingan babak kedua terutama lawan Australia. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Tapi ketika engkau membela temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati, disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun. Sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia! Kaget gue, kaget! Bagus Bang, sabdanya luar biasa. Berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Jangan kita mengotak-kotakan bangsa kita sendiri. Karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge. Karena bangsa kita hancur karena politik divide et impera. Kita harus bersatu. Kita jangan dengarkan youtuber-youtuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning mereka untuk mendapatkan engagement. Kalau udah untuk Indonesia, kita support, kita dukung saat pertandingan. Nanti setelah kejuaraan mau evaluasi silakan. Ya, tapi saat kejuaraan kita support terus, kita dukung terus. Kita berikan dukungan dari jauh ini menjadi satu doa yang tidak terdengar tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang Bang Valen pakai ini kita lihat Ultras Garuda Qatar dan diberikan oleh Kakak Alex. Ini adalah pemberian dari satu orang yang ada di Qatar, bekerja di sana dan selalu siap menerima pemain bola kita yang sedang berlibur ke Qatar. Cari aja namanya Kakak Alex Neone. Dia itu siap mensupport dan siap membantu kita selama di sana. Bahkan ini gue dikasih Ultras Garuda Qatar dan tadi dia merupakan orang yang tadi ada di tengah supporter yang bernyanyi, yang berteriak-teriak. Orang-orang seperti itulah yang kita butuhkan. Nah, jadi hasil yang didapatkan bukan hanya dari 11 pemain yang ada di lapangan, tapi juga semua bangsa Indonesia dan semua yang memberikan dukungan. Cakep, luar biasa. Itulah Valen, itulah dia rencana saya 2028 saya akan coba. Apa? Nanti dari dapil berapa ya? Nah, emang abang satu dapil dong kita. Apa? Satu dapil dong kita. Satu dapil. Bukan gue milih dia di dapilnya. Oke. Saya cukup begini aja. Serius Bang. Jebret media. It's my life. Sudah selesai pertandingan lawan Australia. Tapi yang sebelum saya keluar berikan waktu kepada Anda, yang juga luar biasa Jebret Tim. Ya, Jebret Tim ini setia sekali untuk menyaksikan live reaction hanya di Jebret Media TV. Terima kasih. Pertanyaan pertama Rais Vaniko Abrar 1 juta penonton. Ush, sekarang Vaniko, Mas Gita, Budi Fastio, mudah-mudahan berapa penontonnya? 1,3 katanya. 1,3 juta. Terima kasih Jebret Tim. Saya tahu itu bukan karena Jebret Media doang, bukan karena semua yang ada di sini, tapi karena kecintaan kalian kepada tim nasional Indonesia. Dan kalian bisa melihat mana YouTube yang memang secara hati, secara darah, secara mentalitas mendukung tim nasional Indonesia. Bukan masalah untung dan rugi, bukan masalah engagement, tapi masalah sponsor belum ada. Sehingga kami juga terbuka untuk momen support dengan angka yang cukup baik, dengan ketulus hatian kita bersiaran. Mari kita support bersama-sama. Support juga nanti ya, karena ada PBI. Tapi sebelum ke PBI Nuggets, man of the match pada pertandingan kali ini Wasit. Jangan Bang, wasit lagi. Gue sih harus bilang Ernando Ari ya. Ernando Ari. Satu save penalti, Babak kedua dia berapa kali ya? Yeah, walaupun itu bola-bola dia ya. Yeah. Komang Teguh juga clearance terakhir dari Rizky Ridho, tapi ya man secara keseluruhan man of the match Ernando. Mas Budi juga setuju. Bang Valen juga setuju. Ernando ya? Ernando bukan Ernando. Oh, Ernando. Lu sih Bang awal-awal. Kan orang Jawa, Ernando. Kalau Jawa Barat yang tadi. Ya, Jawa Barat O-nya diganti A. Hah? Kalau Ukraina Hernandez. Itu yang kemarin kiper Madrid. Udah ngomong Ukraina, Zinchenko jadi Madrid, kan? Jadi inget Zinchenko Arsenal. Oke, kalau Jebret Tim. Nah, kisah Lanin juga beda tuh. Apalagi nih. Lu adalah kiper ketiga setelah Iya, betul. Kepa dan Kepa Arrizabalaga dan Courtois dulu baru Kepa. Ya, dilepas lah dia ke satu klub bawah. Yeah. Dilepas lagi ke klub bawah. Dilepas lagi ke klub bawah. Balik lagi tetap jadi kiper ketiga. Yeah. Dua-duanya lagi ada masalah. Dia jadi kiper utama, memberikan 9 penyelamatan. Pertandingan lawan apa gue juga lupa. Kemudian ada satu kali dan kemarin dia jadi pahlawan Madrid. Artinya apa? Your time will come. Yeah. Buat lu yang masih berpikir bahwa kapan waktunya gua, lu berusaha, lu tidak putus asa, waktu lu akan datang, waktu lu akan sampai ke lu. Tenang aja, lu harus yakin itu akan menjadi momen buat lu. Jangan menyerah sekarang, karena kita nggak pernah tahu. Sebenarnya dikit lagi, lu bakal nyampe waktu lu. Itulah yang gue prinsipkan untuk Jebret Media. Belum nyampe kepada monetisasi yang bagus. Tapi gue yakin akan ada waktunya berkat dukungan semua yang ada di sini. Oke. Tadi Jordan kita udah singgung. Woi, udah jam berapa? Udah ini. Loh, Mas Budi di sini udah 8 jam. Ngejer tuh. Udah kena undang-undang tenaga kerja. 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Iya, 3 menit lagi. Tahan ya. Lawan Yordania tadi sempat kita singgung. Oh iya. Mas, ke mereka berdua dulu ya? Iya. Abang mau? Enggak, saya mau ini bentar. Oh iya, siap. Shin Tae-yong itu. Iya. Shin Tae-yong. Oke, lawan Yordania. Kopi luwak premium. Bentar, lu sih distrek dulu. Sorry. Oke, tabel formasi tetap dengan kondisi seperti ini ya. Kalau gue bilang ya, tapi itu tadi ada Ivar kan bisa main. Ya. Nah, ya itu tambahannya di situ. Tambahnya di situ. Kecuali Ramadan ya. Yang mungkin masih menjadi kendala adalah di senior, ya di senior maupun di under 23 ini adalah kita nggak punya real number 9, masih belum ada. Real number 9. Ya. Ramadan Sananta juga kan dipercayanya masuk babak kedua. Ya. Hoki Caraka belum dimainkan sama sekali di sini. Jadi memang nggak ada nomor 9 yang bisa terus-menerus reguler cetak gol di timnya Shin Tae-yong sampai saat itu. Itu kekurangan kita tetap. Kita masih belum kalau saya melihat kemarin Yordania lawan Australia juga so-so lah ya. Malah justru lebih banyak Australia yang lebih membahayakan bola. Berarti lawan Yordania itu kita sebenarnya masih bisa di atas angin. Gue tuh suka takut kalau lawan Arab, sumpah. Kenapa? Triki-trikinya itu yang gak jelas. Gue ngeliat lawan Australia gak ada trikinya loh mereka tadi ya. Iya, terlepas mereka yang gue bilang gak punya plan, tapi ya mereka gak ada triki-triki, belaga jatuh atau segala macem. Ini bukan cuma Qatar loh, Vietnam sekarang udah niru belaga jatuh. Jazira-jazira Arab itu terlepas apapun kan ya kelakuannya sering seperti itu ya, itu yang gue takut, itu yang harus hati-hati. Dan momok VAR itu yang gue takutin, kalau mereka triki yang benar-benar kita ada yang tangan yang kita sembrono seperti itu yang gue takutin. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Nah, kita udah 2 kali kan pertandingan kena VAR gara-gara di kotak penalti, itu yang harus kita hindarin. Jadi. Oke, ini soal jersey ini Mas ya. Ketika kita menghadapi Australia dengan jersey tadi warnanya merah kemenangan. Lawan jersey putih kemarin lawan Qatar kalah. Lawan Yordania pertandingan terakhir. Sebaiknya lawan away ya kalau salah ya. Ya kita tim B nanti. Berarti putih. Iya putih. Karena Jordan merah ya. Jersey ketiga nggak ada Mas sebelum. Jordan merah apa biru sih? Merah. Berarti putih. Ya enggak masalah sih sebenarnya kalau ini dari itu kan cuman apa ya istilahnya kayak cuman mitos ya kalau warna merah apa putih. Gitu. Ya, kan biar nilai jersey-nya naik ya biasanya diburu kan. Ya, kita belum ada jersey ketiga ya. Jersey ketiga ini dari Airspo ini belum keluar ya. Belum. Yang 1-2 aja kan mau di mau diulang ya. Oke. Ya cuman ya kalau ini hasilnya bagus. Iya itu dia. Polling juga tadi siapa tahu ada polling itu ada nyangkut ya kan. Oh iya tadi kita sempat bikin polling. Kalau hasilnya bagus terus ternyata Justin bilang udah nggak usah di ini, mungkin diturutin juga. Karena kan katanya Justin yang merubah di sini. Katanya Justin yang merubah di sini. Katanya approve-nya dari dia. Dari Justin katanya. Ya itulah dampak Justin untuk timnas kita. Ngeri. Luar biasa pengaruh Justin Laksana ya. Tapi sayang dia tidak bisa menolong Barcelona dan Arsenal. Balik-balik lagi ke sana. Ya sudah, karena sudah waktunya, terima kasih Mas Gita, Mas Budi, Bang Valen. Luar biasa. Anda luar biasa. Terima kasih Jebretim. Ya, sampai ketemu di live reaction berikutnya hari Minggu. Siapa kita? Indonesia! Kaget banget.